serat yang dikonsumsi ibu? Dalam sehari, ibu hanya memenuhi kebutuhan serat untuk tubuhnya sebesar 17,9 gram serat. Angka ini masih sangat jauh dari kebutuhan harian kita, bukan? Padahal kita sudah merasa cukup ya. Dengan kebutuhan serat yang sebanyak itu, bagaimana cara mengatasinya ya? Mulailah menambah porsi sayur dan buah pada piring makan untuk mencukupi kebutuhan serat. Creamer multifungsi tinggi serat dapat menjadi salah satu pilihan penambah serat jika menginginkan variasi dari susu dan santan. Atau pengganti creamer pada minuman favorit Anda. Nah, sudah tahu kan bagaimana tips menambah serat pada porsi makan kita untuk mengejar kebutuhan serat harian? Ayo, penuhi kebutuhan serat harian kita. Pawon Om Wil adalah lauk siap makan yang praktis dan sehat dengan cita rasa autentik Indonesia yang dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Menggunakan bumbu dan daging pilihan yang diproses secara retort modern sehingga membunuh bakteri serta virus dan dapat disimpan 1 tahun tanpa masuk freezer. Pawon Om Wil dibuat tanpa bahan pengawet untuk mempertahankan kualitas dan rasanya. Dengan tambahan creamer serbaguna tinggi serat fiber cream yang memberikan rasa lezat dan serat yang setara dengan 1 buah apel, Pawon Om Wil adalah cara sehat dan praktis untuk menikmati sajian Nusantara yang terbaik. Pawon Om Wil, nikmati lauk siap makan dengan serat yang sehat untuk pencernaan. Pesan sekarang juga. Buatku, hidup sehat itu berawal dari makanan sehat. Aku pakai Fiber Cream. Creamer serbaguna yang penuh manfaat. Masakan jadi creamy, lebih nikmat. Ini cara kita nikmati hidup. Enak! Fiber Cream. Elenka, enak bisa sehat. Sudahkah kebutuhan serat harianmu tercukupi?
serat yang dikonsumsi ibu? Dalam sehari, ibu hanya memenuhi kebutuhan serat untuk tubuhnya sebesar 17,9 gram serat. Angka ini masih sangat jauh dari kebutuhan harian kita, bukan? Padahal kita sudah merasa cukup ya. Dengan kebutuhan serat yang sebanyak itu, bagaimana cara mengatasinya ya? Mulailah menambah porsi sayur dan buah pada piring makan untuk mencukupi kebutuhan serat. Krimer multifungsi tinggi serat dapat menjadi salah satu pilihan penambah serat jika menginginkan variasi dari susu dan santan. Atau pengganti krimer pada minuman favorit Anda. Nah, sudah tahu kan bagaimana tips menambah serat pada porsi makan kita untuk mengejar kebutuhan serat harian? Ayo, penuhi kebutuhan serat harian kita. Pawon Om Wil adalah lauk siap makan yang praktis dan sehat dengan cita rasa autentik Indonesia yang dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Menggunakan bumbu dan daging pilihan yang diproses secara retort modern sehingga membunuh bakteri serta virus dan dapat disimpan 1 tahun tanpa masuk freezer. Pawon Om Wil dibuat tanpa bahan pengawet untuk mempertahankan kualitas dan rasanya. Dengan tambahan krimer serbaguna tinggi serat fiber cream yang memberikan rasa lezat dan serat yang setara dengan 1 buah apel, Pawon Om Wil adalah cara sehat dan praktis untuk menikmati sajian Nusantara yang terbaik. Pawon Om Wil, nikmati lauk siap makan dengan serat yang sehat untuk pencernaan. Pesan sekarang juga. Buatku, hidup sehat itu berawal dari makanan sehat. Aku pakai Fiber Cream. Krimer serbaguna yang penuh manfaat. Masakan jadi creamy, lebih nikmat. Ini cara kita nikmati hidup. Enak! Fiber Cream. Elenka, enak bisa sehat. Sudahkah kebutuhan serat harianmu tercukupi? Thank you.
total serat yang dikonsumsi ibu? Dalam sehari, ibu hanya memenuhi kebutuhan serat untuk tubuhnya sebesar 17,9 gram serat. Angka ini masih sangat jauh dari kebutuhan harian kita, bukan? Padahal kita sudah merasa cukup ya. Dengan kebutuhan serat yang sebanyak itu, bagaimana cara mengatasinya ya? Mulailah menambah porsi sayur dan buah pada piring makan untuk mencukupi kebutuhan serat. Creamer multifungsi tinggi serat dapat menjadi salah satu pilihan penambah serat jika menginginkan variasi dari susu dan santan. Atau pengganti creamer pada minuman favorit Anda. Nah, sudah tahu kan bagaimana tips menambah serat pada porsi makan kita untuk mengejar kebutuhan serat harian? Ayo, penuhi kebutuhan serat harian kita. Unmute. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di webinar Fiber Cream, Nutrition and Dietetic Update mengenal prebiotik dalam gizi dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Zevanya dari tim Technical and Development Fiber Cream yang akan memandu dan menjadi moderator pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya bagaimana nih kabar rekan-rekan semuanya nih? Siang-siang begini, mungkin ada yang ngantuk-ngantuk, mungkin bisa dengerin aja nih webinar hari ini. Karena pematerinya sangat luar biasa dan tentunya acara ini didukung oleh Fiber Cream, yaitu creamer serbaguna, rendah gula, tinggi serat, pertama di Indonesia, dan bisa menjadikan makanan dan minuman kita lebih enak dan creamy. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian acara kita hari ini, saya akan menyampaikan rangkaiannya. Yang pertama nanti ada materi dari Profesor Marsono PhD terkait prebiotik, peran dalam mikrobiota saluran cerna dan kesehatan. Lalu di materi kedua akan disampaikan oleh Dr. Cut Hafiah, MGizi SPGK, terkait tata laksana nutrisi dan kesehatan saluran cerna pada usia dewasa. Selanjutnya di materi ketiga juga ada Ibu Adianti Asikin, DCNMKes Ardi, tentang kreasi dan pilihan olahan pangan untuk pencernaan yang sehat nih. Wow, luar biasa ya. Nanti setelah materi kita juga akan ada tanya jawab, lalu yang lebih serunya lagi akan ada cooking demo. Di cooking demo nanti ada Chef Shiva, chef dari Fiber Cream, yang akan mempersembahkan dua menu sehat nih. Dan pastinya mudah bisa rekan-rekan semua ikuti atau coba di-recook di rumah. Dan pastinya mudah dan sumber prebiotik. Nah, sebelumnya berikut juga ada tata tertib untuk kegiatan kita hari ini. Ya, bisa dilihat di layar rekan-rekan semuanya. Yang pertama, untuk rekan-rekan semuanya wajib mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Karena pastinya sangat seru ya, materi-materi juga akan sangat bermanfaat nih. Untuk seluruh materi hari ini juga akan tersedia di Google Drive. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini, bisa melalui Slido dengan tata cara yang ada di layar. Jadi bisa kunjungi link yang ada di layar, lalu dengan format yaitu nama penanya, lalu underscore nama pematerinya, jadi pertanyaannya untuk siapa, lalu pertanyaannya apa. Nah, selanjutnya juga ada disediakan e-sertifikat untuk peserta hari ini dengan syarat yang pertama, jangan lupa subscribe YouTube channel Fiber Creamy dan juga follow akun Instagramnya @pawonomwil. Nanti ada tersedia dua formulir e-sertifikat. Yang pertama itu ada untuk SKP Persagi. Jadi e-sertifikat itu khusus untuk ahli gizi yang memiliki KTA, jadi yang terdaftar di Persagi, terbatas untuk 500 sertifikat.
Lalu untuk peserta yang mungkin selain ahli gizi itu bisa mengisi di non-SKP Persagi, di formulir non-SKP Persagi. Jadi semua peserta bisa dapat e-sertifikat dari Fiber Cream. Tapi jangan lupa tadi untuk subscribe YouTube-nya channel Fiber Cream dan follow akun Instagram-nya Pawon Omil. Selanjutnya, oke, pastinya ada door prize nih buat rekan-rekan semua. Khusus untuk webinar hari ini akan ada 200 door prize untuk peserta hari ini. Jadi jangan lupa untuk isi link evaluasinya karena door prize-nya juga sangat terbatas. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke sesi yang pertama oleh Profesor Marsono. Sebelumnya mungkin bisa ditampilkan dulu CV dari Profesor Marsono. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar juga ya. Profesor Marsono, beliau adalah Guru Besar Ilmu Pangan dan Gizi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada. Nah, beliau juga merupakan konsultan industri PT Lautan Natural Krimerindo. Berikut juga bisa kita lihat ya dari jabatan beliau, bidang kajiannya, organisasi, dan sebagainya. Ini hanya sebagian kecil nih dari penelitian-penelitian Prof. Marsono yang juga telah banyak dilakukan. Baik, mungkin untuk Profesor Marsono, selamat siang Prof. Iya. Selamat siang, siang ya. Iya, siang Prof. Baik, kepada Profesor Marsono, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, selamat siang. Sudah kelihatan ya? Sudah. Baik, selamat siang moderator dan para peserta webinar di seluruh Indonesia. Siang hari ini saya akan menyampaikan materi saya sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu peran prebiotik dalam mikrobiota saluran cerna dan kesehatan. Baiklah, akan saya mulai dengan yang pertama, yaitu mengenai perkembangan pengertian probiotik, prebiotik. Istilah prebiotik itu awalnya disampaikan tahun 95. Profesor Marsono, mohon maaf ya. Prof. Ya, boleh di full screen untuk materinya? Iya. Sudah. Bisa kembali Prof, karena ini di slide terakhir ya. Mungkin bisa diklik untuk slide pertamanya. Ya. Lalu bisa di full screen. Ya, baik sudah terlihat. Terima kasih Prof. Ya. Jadi istilah prebiotik itu pertama kali dikenalkan tahun 95 oleh Gibson dan Robert Freud. Yang menyatakan bahwa itu prebiotik itu intinya adalah undigestible ingredient. Jadi bahan yang tidak tercerna yang memberikan efek pada mikrobiota di dalam kolon dan itu memberikan efek kesehatan bagi inangnya. Sampai dengan kira-kira 10 tahun tidak ada perubahan definisi, tapi tahun 2004 itu ada sedikit perubahan definisi yang terkait dengan apa atau nasib dari bahan itu, yaitu selectivity fermented, artinya itu difermentasi secara selektif di dalam kolon dan kata-kata kolon itu dirubah menjadi gastrointestinal, artinya tidak hanya di kolon saja, bahwa di bagian yang lain pun mungkin juga bisa terjadi fermentasi mikrobiota itu. Kemudian dari dua itu ada tiga kriteria yang penting, yaitu bahwa prebiotik itu tahan terhadap keasaman lambung, tidak dapat dicerna atau dihidrolisis oleh enzim pencerna, dan diabsorpsi di dalam usus halus. Itulah sebabnya kalau kita ingin mengajukan prebiotik, ini adalah syarat yang harus kita penuhi, bahwa bahan yang kita nyatakan sebagai prebiotik harus tahan pada keasaman lambung, tidak dihidrolisa oleh enzim pencerna dan diabsorpsi di dalam usus halus. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, terfermentasi oleh mikroorganisme di usus. Dan yang ketiga, ini efeknya adalah merangsang secara selektif pertumbuhan dan aktivitas
bakteri. Dan itu memberikan efek menyehatkan pada inangnya. Nah, sebenarnya ada lagi perkembangan pengertian prebiotik itu yang disampaikan oleh FAO dan WHO. Yang ini dia menyebutkan atau FAO WHO ini menyebutkan adalah non-viable food. Jadi sebenarnya sama dengan tidak tercerna itu ada tadi. Dan ini juga berkaitan dengan kehidupan mikroflora di dalam usus halus, usus besar. Kemudian tahun 2010 ini ada perubahan lagi. Ini karena atau berdasarkan hasil dari ISAP, International Scientific Association of Probiotic and Prebiotic, yang menyatakan bahwa dia memberikan istilah dietary prebiotic, yaitu a selective fermented ingredient, artinya itu ingredient yang terfermentasi yang menyebabkan perubahan pada komposisi mikrobiota di dalam gastrointestinal dan memberikan efek yang menguntungkan. Kemudian tahun 2015 ada lagi perubahan yang terkait dengan pengertian prebiotik. Di situ disebut kembali pada undigestible compound. Jadi yang tidak terkomposisi, senyawa yang tidak terdekomposisi, tapi dimetabolisme oleh mikroorganisme di dalam gut, di dalam usus, dan akan menyebabkan perubahan komposisi maupun aktivitas mikrobiota, dan yang terakhir itu memberikan efek yang menguntungkan bagi orangnya atau bagi inangnya. Jadi dari pengertian ini ada satu poin yang penting, yaitu tidak harus berupa karbohidrat. Karena apa? Karena sebelumnya itu lebih banyak diartikan itu adalah karbohidrat tidak tercerna. Kemudian yang berikutnya, efek fisiologis sebagai akibat aktivitas mikrobia, tetapi tidak dibatasi jenis mikrobionya, mikrobiota. Ya. Kemudian menyebabkan perubahan komposisi dan aktivitas gut mikroflora dan memberikan efek fisiologis, tetapi tidak harus berupa efek kesehatan. Nah, kemudian ini yang terakhir, itu berdasarkan ISAP tahun 2017. Ini lebih sederhana. Jadi prebiotik adalah a substrate that is selective by host microorganism conferring a health benefit. Jadi di situ tetap merupakan satu substrat, tidak dibatasi itu karbohidrat atau yang lain. Jadi non karbohidrat pun itu bisa. Tapi kriterianya tetap sama. Jadi substratnya tidak harus berupa karbohidrat dan oleh karena itu termasuk di sini misalnya polifenol itu bisa dimasukkan pada prebiotik. Kemudian tidak spesifik disebut tidak tercerna, tetapi kalau itu dikatakan digunakan oleh mikrobia di itu pasti itu lolos dari usus halus. Pasti itu juga tidak tercerna. Dan kemudian yang berikutnya yang juga penting adalah memberikan efek menenangkan, menyehatkan pada inang. Nah, ini pengertian prebiotik mulai dari tahun 95 sampai dengan tahun 2019 atau tahun yang lalu. Sebenarnya dari sampai dengan tahun 2017 karena ini diumumkannya sebenarnya tahun 2017. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia belum ada istilah prebiotik. Jadi yang sedikit menyinggung tentang prebiotik itu yaitu serat pangan. Jadi BPOM itu mengeluarkan itu definisi serat pangan, termasuk di sana adalah inulin yang pada pengertian tadi, inulin itu adalah contoh yang populer untuk prebiotik. Jadi inulin itu masuk pada serat pangan. Yang perlu dicatat di sini yaitu bahwa peraturan BPOM tahun 19 itu mengatakan serat pangan itu terdiri dari tiga kemungkinan komponen, yaitu polimer karbohidrat yang dapat dimakan, yang secara alamiah terdapat di dalam pangan, artinya alamiah ada di pangan. Kemudian yang kedua itu polimer karbohidrat yang disintesis melalui bahan yang secara ilmiah ada di alam. Kemudian yang ketiga adalah polimer karbohidrat sintesis yang telah terbukti mempunyai efek yang fisiologis yang bermanfaat terhadap kesehatan. Ini yang sekarang lebih banyak dikenal sebagai serat
pangan tapi dari sintetik, jadi non alam. Artinya sintetik tapi tetap berasal dari bahan alami, yaitu biasanya dari padi. Nah, terkait dengan itu maka ada istilah prebiotik dan kandidat prebiotik. Jadi jadi yang konsen prebiotik itu yang jelas sudah disepakati itu adalah prebiotik. Tapi kalau yang kandidat prebiotik itu disebut prebiotik tapi ada persyaratan, yaitu memenuhi syarat bahwa itu memenuhi kriterianya prebiotik. Jadi misalnya soybean oligosaccharide itu misalnya, kemudian pektin, silan oligosaccharide, resistant starch, IMO, malto oligosaccharide, isomaltulosa, polidextrosa, raffinosa oligosaccharida, dan beta-glucan. Ini adalah yang disebut sebagai kandidat prebiotik. Nah, untuk menyatakan bahwa itu nanti kandidat prebiotik itu memang betul-betul bersifat prebiotik, lalu nanti ada pengujiannya. Nah, dalam pengelompokan yang lain itu prebiotik itu dibagi menjadi yang jelas pasti nanti nomor 1 sampai dengan 2, 1, 2 itu yang tadi adalah yang confirm prebiotik tadi, fruktan, di sini misalnya inulin, lalu pos, lalu galakto oligosaccharide, kemudian ada transgalakto oligosaccharide, kemudian yang ketiga adalah resistant starch atau glucose derived oligosaccharide, misalnya polydextrose. Jadi ini adalah masuk pada kelompoknya prebiotik, pada kelompok 3. Kemudian ada juga ada oligosaccharide, misalnya pectic oligosaccharide. Dan yang baru yang kita belum terlalu kenal itu non-karbohidrat, yaitu polifenol. Jadi polifenol itu per definisi tahun 2017 itu termasuk pada prebiotik. Jadi ini menarik, kenapa polifenol itu disebut sebagai prebiotik. Ini didasarkan pada nasib polifenol pada pencernakan. Jadi sebagian besar polifenol itu tidak terternya dan terserap di dalam isojalus. Kenapa? Yang kita kenal selama ini polifenol adalah antioksidan. Tapi antioksidan polifenol antioksidan itu yang terserap di dalam isojalus. Dan itu merupakan polifenol yang ber-BM rendah, mono atau dimer dari polifenol, dan yang lainnya itu akan dilepas, artinya tidak terserap di dalam kolon. Yang tidak terserap di dalam isojalus. Yang tidak terserap di dalam isojalus ini akan diteruskan sampai ke dalam kolon. Kemudian di dalam kolon itu akan memodulasi populasi aktivitas mikrobia dan akan memberikan menghasilkan metabolit dengan BM rendah yang ternyata menurut penelitian memberikan efek menyehatkan. Beberapa efek kesehatan yang pernah dilaporkan antara lain perlindungan terhadap gastrointestinal disorder, penurunan serum kolesterol, respon imun lewat perangsangan sitokin. Nah, untuk membuktikan bahwa kandidat prebiotik itu tadi memang bersifat prebiotik, maka ada uji in vitro untuk membuktikan bahwa itu adalah prebiotik, yaitu dengan melihat karakternya yang kita sebut sebagai indeks prebiotik dan aktivitas prebiotik. Jadi indeks prebiotik itu menggambarkan kemampuan substrat itu yang kita uji untuk mendukung pertumbuhan suatu organisme dibandingkan dengan organisme lain dan pertumbuhannya dalam substrat misalnya glukosa dan gula yang lain sebagai kontrol. Jadi rumusnya seperti ini, indeks prebiotik adalah CFU probiotik in prebiotik karbohidrat dibagi CFU probiotik in kontrol karbohidrat. Jadi ini hanya akan mengindikasikan bila nilai IP-nya itu lebih besar dari 1, berarti substrat yang diuji memiliki efek positif terhadap pertumbuhan bakteri probiotik. Kemudian aktivitas prebiotik ini menggambarkan biomasa sel probiotik. Jadi ini yang diukur berarti sel probiotiknya dibandingkan dengan biomasa sel enterik.
yang diinkubasikan selama 24 jam pada media prebiotik dan media kontrol. Rumusnya seperti itu. Dan ini dari angka ini, skor AP yang tinggi itu mengindikasikan baik dalam mendukung pertumbuhan bakteri probiotik dibandingkan dengan yang ditumbuhkan dalam laktosa. Jadi itu kontrolnya, kontrol substratnya adalah laktosa. Nah, sebagai contoh, ini adalah apa yang sudah dilakukan di LNK, jadi indeks prebiotik dan aktivitas prebiotik dari tiga contoh fiber cream. Dengan kontrol FOS dan inulin, kita tahu atau hasil penelitian menunjukkan bahwa fiber cream FC01 mempunyai indeks prebiotik 2. FOS-nya itu 3,1 dan inulin 2,73. Sedangkan untuk fiber cream FC05 1,78 dan fiber cream X yang kita masih teliti lebih lanjut itu indeks prebiotiknya 1,42. Artinya ini nilainya positif semua, artinya fiber cream ketiga-tiganya fiber cream itu bisa dikategorikan mempunyai potensi sebagai prebiotik. Lalu kalau dilihat skor aktivitas prebiotiknya ini dengan menggunakan dua macam bakteri pembanding yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium, ternyata fiber cream 01 FC01 05 dan CX itu juga mempunyai skor prebiotik, skor aktivitas prebiotik yang cukup tinggi baik pada Lactobacillus maupun pada Bifidobacteria. Nah, kemudian bagaimana dalam praktek produksi prebiotik itu? Ada dua cara produksi prebiotik, yaitu secara alami, itu artinya ya hanya tergantung di alam saja yang terdapat di dalam tanaman, dalam umbi, banyak sekali yang sudah kita teliti, sudah diteliti, misalnya pada asparagus, pada cikori, pada onion, Jerusalem artichoke, dan seterusnya, juga pada tomat, pada soybean, pada susu, ada. Tapi jumlahnya itu relatif sedikit, sehingga kalau untuk keperluan produksi massal, itu kelihatannya tidak bisa diandalkan untuk jumlah yang besar. Kemudian yang banyak adalah prebiotik yang diproduksi secara sintetik, yaitu dengan bahan dasar sukrosa, glukosa, maupun juga pati. Jadi misalnya, pos yang diproduksi secara sintetik dengan bahan dasar sukrosa, kemudian menggunakan beberapa enzim ini. Kemudian GOS yang diproduksi dengan bahan dasar laktosa, dengan enzim galaktotransferase dan galaktosidase. Dan polidextrose yang diproduksi dari glukosa. IMO diproduksi dari pati dan enzim amilase dan transglukosidase. Jadi ini menggambarkan bahwa di dalam praktek sekarang prebiotik itu banyak diproduksi secara industrial dan menggunakan bahan dasar yang tidak alami, artinya tidak itu terkandung di dalam bahan itu sendiri, tapi berasal dari bahan yang lebih murni, yaitu berupa sukrosa, glukosa, maupun pati. Nah, kemudian bagaimana prebiotik di-deliver? Kalau kita ingin mengkonsumsi prebiotik, ini sangat tergantung dari berbagai kondisi kita. Bagaimana lifestyle, bagaimana pengetahuan kita tentang makanan, tentang kesehatan, bagaimana keadaan atau kondisi di alamnya, maka ada tiga kemungkinan prebiotik itu di-deliver ke kita, ke konsumen, yaitu lewat whole food, artinya ada di dalam pangan itu sendiri, misalnya tadi yang di umbi tadi, kemudian lewat fortification, artinya difortifikasi pada makanan, dan juga lewat suplemen, artinya itu sudah di buat dalam bentuk suplemen. Nah, kemudian sekarang bicara soal mikrobiota usus. Pada prinsipnya, mikrobiota usus dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya adalah asal populasi, kemudian dietary habits dan umur. Asal populasi itu maksudnya orang Asia misalnya mempunyai grad mikrobiota yang berbeda dengan orang Eropa misalnya. Jadi di sini ada beberapa contoh, misalnya pada
orang Eropa itu bifidobakterianya cukup tinggi, kemudian pada orang Chinese dan Amerika itu ada beberapa mikrobia yang terlibat di dalamnya sana. Itulah sebabnya, karena biasanya mikrobiota di dalam usus itu juga mempengaruhi kekebalan, itu sebabnya maka kadang-kadang kita mungkin berpikir ya, dulu saya pernah mengundang supervisor saya datang ke Jogja, dan satu kita makan bersama. Saya itu tidak apa-apa setelah makan, tapi supervisor saya ada diare. Nah, itu artinya ada sesuatu yang tidak cocok. Barangkali pada waktu kita makan itu ada sesuatu yang kita makan sama, tapi populasi mikrobiotanya sudah berbeda, sehingga efeknya juga berbeda. Kemudian dietary habits, kebiasaan makan. Ini biasanya yang banyak makan sayur dan buah itu mempunyai populasi mikrobiota yang jauh berbeda dengan yang banyak makan daging. Itu juga yang terkait dengan dietary habits, itu kadang-kadang kita tanya, orang gelandangan itu makannya sembarangan kok tidak pernah diare ya? Kita yang sudah sangat hati-hati pun kadang diare karena mungkin ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita lalu menyebabkan itu diare. Barangkali itu karena mungkin mereka juga terinfeksi oleh bakteri dari luar yang menyebabkan diare, tapi populasi mikrobianya di dalam ususnya itu sudah mendukung bahwa itu tidak akan berefek pada kesehatannya. Kemudian yang ketiga, umur. Ini terkait dengan perkembangan pada waktu lahir sampai dengan dewasa dan manula. Pada waktu baru lahir itu yang dominan adalah fakultatif anaerob, kemudian obligat anaerob. Ini barangkali lebih banyak pada peran dari orang tuanya, dari ibunya yang memberikan bakteri itu. Kemudian setelah dewasa atau dewasa itu ada perubahan pada komposisi mikrobiotanya. Setelah dewasa itu relatif stabil dan bisa bervariasi. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kolon kita itu ada lebih dari 1.000 spesies bakteri. Jumlahnya itu 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 12 CFU per gram. Setelah usia 60 tahun berubah lagi. Mungkin karena status kesehatan, karena makanan yang dimakan, obat yang dimakan, dan seterusnya, lalu akan mempengaruhi mikrobiota di dalam usus kita. Nah, kemudian bagaimana pengaruh prebiotik? Ini terkait dengan dietary habits tadi. Kalau dietary habits itu salah satunya adalah menu atau diet yang kita makan. Ternyata diet yang kita makan itu juga mempengaruhi mikrobiota usus. Ini ada beberapa penelitian, hanya saya ambilkan 3 aja, sebenarnya banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi prebiotik itu akan merubah komposisi dari mikrobiota, ada tambahan bifidobakteria, lactobacillus, atau penurunan koli dan seterusnya tergantung dari apa yang kita makan. Jadi ini penelitian ini memberikan gambaran bahwa prebiotik yang kita makan itu dapat mempengaruhi komposisi dan jumlah mikrobiota di dalam usus kita. Kemudian ada kesepakatan, consensus statement of HACCP tahun 2017, bahwa prebiotik itu merangsang bakteri menguntungkan, yaitu lactobacillus, bifidobacterium, kemudian roseburia, eubacterium, paesalbacterium, serta menekan bakteri patogen, misalnya clostridia dan escherichia coli. Nah, artinya prebiotik itu dapat menjaga keseimbangan mikroflora di dalam usus. Menjaga keseimbangan itu diartikan meningkatkan bakteri yang menguntungkan dan menekan bakteri yang merugikan. Bagaimana itu terjadi? Yang pertama adalah karena kompetisi substrat, kompetisi energi yang untuk mendapatkan makanan yang ada di dalam kolon. Artinya bakteri menguntungkan dan bakteri yang tidak menguntungkan itu berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Nah, kompetisi ini sangat dipengaruhi oleh environment-nya. Jadi pada keasaman yang tinggi, bakteri yang menguntungkan ini relatif tahan terhadap keasaman. Maka kalau
mereka berada bersama-sama dengan bakteri yang merugikan, pada waktu kompetisi, dia akan menang karena dia lebih tahan pada keasaman. Barangkali dua ini yang bisa menjelaskan. Kita lihat ini. Faktor yang mempengaruhi kolonisasi dan pertumbuhan bakteri di dalam gut itu ada 6 faktor. 3 diantaranya itu terkait dengan tadi yang saya jelaskan, yaitu tentang amount dan tipe of substratnya, artinya substrat yang dimakan, yang masuk ke dalam kolon itu apa, jenis yang masuk ke sana akan mempengaruhi kolonisasi dan pertumbuhan bakterinya. Kemudian pH dari larutan atau pH dari usus, seperti kita ketahui bahwa prebiotik itu adalah tahan pada pH asam, kemudian dia akan sampai di kolon lalu difermentasi oleh bakteri-bakteri probiotik yang mempunyai karakter tahan terhadap keasaman, dan dari fermentasinya akan dihasilkan asam, sehingga fermentasi prebiotik di dalam kolon itu akan meningkatkan keasaman, dan peningkatan keasaman ini akan mempengaruhi persaingan antar koloni bakteri tadi. Jadi terjadi kompetisi between species for colonization site and nutrient. Jadi mereka yang menguntungkan dan yang merugikan itu berkompetisi untuk mendapatkan nutrien, dan dengan kompetisi itu kalau yang dimenangkan, yang menang adalah yang bakteri menguntungkan, berarti adalah bakteri probiotik yang untung. Ini didukung atau bisa terjadi kalau di sana ada konsumsi prebiotik. Kemudian key function of prebiotic, jadi efek kesehatan. Jadi topik kita itu berbicara soal efek prebiotik pada mikroflora dan pada efek kesehatan. Ini Scott dan kawan-kawan serta Davani Davari dan kawan-kawan itu mengajukan satu pikiran seperti ini. Jadi bahwa prebiotik itu di dalam kolon akan difermentasi oleh mikrobiota. Nah, efek kesehatan dari prebiotik ini muncul karena dua faktor, yaitu karena mikrobioma modulasi mikrobioma, dan karena produksi metabolitnya. Jadi modulasi mikrobioma itu akan mempengaruhi atau terlihat pada perubahan komposisi dan fungsi dari mikrobiotanya. Kemudian produksi metabolitnya itu short chain fatty acid, itu yaitu butirat, asetat, propionat, dan butirat. Nah, efek kesehatannya seperti dapat dilihat di slide itu bisa memperbaiki komposisi mikrobiotanya, lalu ini yang terkait dengan mikrobioma modulasinya, kemudian yang terkait dengan fermentasi prebiotik menghasilkan asetat, propionat, butirat. Ini ada berbagai keuntungan, misalnya mencegah kolesterol, mencegah diabetes, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan di belakang yang bagian mekanismenya. Kemudian fermentasi, salah satu hal yang penting sekali pada prebiotik adalah terjadinya fermentasi prebiotik di dalam kolon. Ini adalah gambaran umum fermentasi polisakarida di dalam kolon. Tapi ini sebenarnya juga bisa menggambarkan fermentasi prebiotik di dalam kolon. Artinya ini tadi silan, pektin, ini tadi termasuk juga adalah prebiotik, kemudian pati resistant juga ada prebiotik, kemudian fruktan itu juga prebiotik. Artinya diagram ini bisa mewakili juga untuk prebiotik. Jadi prebiotik ini melalui glycolytic pathway dan pentose pathway, pentose fosfat pathway, akan menghasilkan asam pirupat. Pertama kali yang akan dihasilkan adalah pirupat, yang kemudian akan dirubah menjadi propionat, asetat, butirat, dan juga ada laktat. Oleh karena itu, hasil utama dari fermentasi prebiotik atau hasil utama fermentasi serat adalah asetat, propionat, butirat, dan juga ada laktat. Kemudian di sana ada hasil yang berupa gas, yaitu CH4 dan H2S, dan juga ada CO2.
karena di sini ada dikeluarkan CO2. Nah, ini adalah fermentasi polisakarida yang juga berlaku untuk prebiotik. Kemudian mekanisme prebiotik mengubah mikrobiota usus. Ada tiga mekanisme yang diajukan di sini. Yang pertama, prebiotik adalah substrat sumber energi mikrobia yang spesifik. Artinya, ini akan mempengaruhi komposisi dan populasi mikrobia sebab banyak sedikitnya prebiotik yang masuk di dalam kolon, itu berarti akan mempengaruhi banyak sedikitnya substrat atau sumber energi mikrobia atau mikrobiota, dan itu berarti akan mempengaruhi pertumbuhan mikrobiota, dengan demikian akan mempengaruhi populasi dan juga mempengaruhi komposisi karena ada selektif, artinya ada yang menguntungkan, yang diuntungkan dengan substrat itu ada yang dirugikan. Kemudian yang berikutnya, byproduct fermentasi prebiotik menjadi substrat bagi mikrobiota yang lain, yang disebut sebagai crossbreeding. Dan ini tentu akan meningkatkan jumlah populasi bakteri tertentu. Kemudian yang ketiga, prebiotik dapat memodifikasi lingkungan usus. Ini kaitannya dengan kemampuan prebiotik untuk menghasilkan asam dan dengan demikian memberikan environment yang cocok untuk bakteri-bakteri yang menguntungkan. Kemudian, mohon maaf untuk waktunya tersisa 2 menit ya Prof ya. Ya. Terima kasih. Baik, jadi efek menguntungkannya dari prebiotik itu ada dua sebab, yaitu sebenarnya itu adalah karena efek fisiologisnya. Efek fisiologisnya itu bisa berasal dari dua, yaitu dari bahan yang tak tercerna dan dari hasil fermentasinya atau short chain fatty acid-nya. Nah, ini adalah efek fisiologis dari undigestible materialnya. Bisa sebagai sumber energi mikrobiota, menghambat absorpsi glukosa dan kolesterol, rendah kalori, feses lebih ruah dan lunak, merangsang bibidogenik, non-glisemik, menekan kolonisasi mikrobia jahat dan merangsang mikrobia baik, menurunkan viskositas dan mengurangi waktu transit. Dan yang terkait dengan SCFA itu meningkatkan keasaman, berarti akan menurunkan pH kolon, lalu mempengaruhi metabolisme lipid dan meningkatkan absorpsi CA. Kalau itu dibuat mekanismenya, digabungkan, maka mekanisme prebiotik memberikan efek kesehatan itu bisa melalui perubahan komposisi mikrobiota, bisa karena produksi SCFA-nya, yaitu mencegah kanker kolon, mengubah profil lipid, perbaikan metabolisme karbohidrat, berarti baik untuk diabetes, peningkatan absorpsi CA, berarti mencegah osteoporosis, dan peningkatan antibodi, meningkatkan kemampuan untuk menahan air yang itu mencegah alergi kulit. Nah, ada efek samping yang harus diperhatikan, yaitu bahwa karena prebiotik itu ada sesuatu yang sampai di kolon, maka pasti efek sampingnya terkait dengan osmotiknya, yaitu efek samping itu merupakan osmotik diare, bloating, kemudian flatulen, cramping, dan seterusnya. Dan semakin panjang rantai polimer prebiotik semakin besar efek sampingnya. Dosis yang aman yang dianjurkan adalah 2,5 sampai 10 gram prebiotik. Dosis prebiotik komersial adalah 1,5 sampai 5 gram per porsi. Artinya satu porsi, satu atau dua porsi itu sudah cukup. Jadi kesimpulannya, konsumsi prebiotik dapat meningkatkan kualitas hidup karena prebiotik membantu memperbaiki komposisi dan populasi mikrobiota dalam usus dan memberikan efek kesehatan saluran cerna pada organ saluran cerna dan organ lain. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui mekanisme kerja prebiotik, pengembangan prebiotik harus didasarkan pada jenis makanan yang diperlukan oleh mikrobia yang memberikan efek menyehatkan. Kemudian yang terakhir, tidak kalah pentingnya, karena probiotik itu apa populasi bakteri itu dipengaruhi oleh populasi, maka dalam produksi prebiotik harus dipertimbangkan target populasi yang dituju. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Maslono atas penjelasannya juga sharing ilmunya, sangat luar biasa ya rekan-rekan semuanya. Nah, untuk rekan-rekan semuanya yang ada pertanyaan nih untuk Profesor Maslono atau dua pemateri kita lainnya, boleh langsung ke Slido dengan kode event Fiber Cream. Nah, untuk rekan-rekan yang penasaran tentang Fiber Cream atau ingin tanya-tanya tentang Fiber Cream, bisa langsung tanyakan di kolom chat live-nya YouTube. Nanti ada tim Fiber Cream nih yang bantu untuk menjawab.
Baik, tadi sudah satu materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Profesor Mas Hono. Setelah ini juga ada materi lagi yang tidak kalah luar biasanya nih. Nah, sebelumnya bisa untuk ditampilkan CV-nya. Nah, materi kedua ini akan disampaikan oleh Dr. Cut Hafia, MGZ SPGK. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik. Berikut juga bisa kita lihat nih, sudah banyak sekali pengalamannya yang berkaitan dengan gizi klinik, penelitian, pelatihan, juga sebagai mengisi kegiatan-kegiatan kesehatan. Wah, luar biasa sekali ya. Sebelumnya saya sapa dulu nih untuk Dr. Cut. Selamat siang, Dr. Cut. Selamat siang, Mbak Zeva. Selamat siang semuanya. Baik, sudah siap, Dok? Siap, oke. Okay. Baik, untuk Dr. Cut, waktu kami serahkan. Iya, terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Cut Hafia, saya dokter spesialis gizi klinik. Saya akan memberikan materi tentang tata laksana nutrisi dan kesehatan saluran cerna. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, Prof. Marsono, memang kesehatan nutrisi saluran cerna itu sangat penting sekali ya. Yang pertama untuk meningkatkan imunitas kita, untuk menjaga daya tahan tubuh kita, dan terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol. Jadi memang nutrisi dan saluran cerna memang harus kita jaga, salah satunya dengan menggunakan prebiotik. Tapi saya akan menjelaskan secara keseluruhan bagaimana menjaga menata laksana nutrisi dan kesehatan saluran cerna kita. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fisiologinya dulu, ada metabolismenya, apa yang kita butuhkan, nutrisi yang kita butuhkan untuk menjaganya, kebiasaan apa aja nih, apalagi sekarang kan pandemi ya, di rumah aja banyak food habits, dan food habits yang baru-baru yang terbiasa makan sehat jadi tidak sehat, karena memang kondisinya di rumah aja, dan masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkan. Jadi lalu yang terakhir saya akan menjelaskan gimana caranya, apakah benar-benar pentingkah si nutrisi itu untuk kesehatan kita, terutama saluran cerna. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ini fisiologi saluran cerna. Jadi saluran cerna kita berfungsi sebagai menerima makanan, mencernanya zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, dan membuangnya. Ya, tadi seperti Prof. Masono sudah jelaskan, membuangnya ke saluran cerna kita atau ke feses. Sebagai dalam bentuk feses melalui anus atau melalui rektum. Jadi proses sisa tubuh kita yang tidak tercerna itu akan dibuang oleh saluran cerna pada bagian bawah. Sebenarnya saluran cerna itu dimulai dari awal, dari mulut. Saluran cerna kita fisiologisnya terdiri dari dua mekanisme, yaitu ada mekanisme kimiawi dan mekanik dan kimiawi. Yang pertama mulai dari mulut. Apabila kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein dalam bentuk nasi atau lauk pauk, dalam mulut dia akan bercampur dengan enzim-enzim dan juga saliva atau air liur. Enzim-enzim itu seperti enzim amilase, enzim lipase, lalu akan merubah si makanan tersebut dalam bentuk potongan kecil-kecil atau disebut bolus. Nah, si bolus itu akan disalurkan lagi ke saluran cerna bagian bawah melalui esofagus, akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu proses makanan, proses mekanik dan kimiawi saluran makanan kita itu cukup banyak. Yang pertama dia akan diisi dulu. Proses pengisian lambung itu bisa sampai 1 liter, lalu setelah diisi akan terjadi proses penyimpanan. Pada saat penyimpanan di situ akan terjadi metabolisme-metabolisme seperti penyerapan hidrolisa, makanan yang mengandung protein akan dipecah menjadi asam amino yang lebih kecil, protein yang lebih kecil, peptida dengan HCl dan pepsin. Lalu akan dicampur. Nah, proses pencampuran itu akan merubah si bolus yang tadi kita makan yang sudah kita kunyah tersebut akan dirubah menjadi kimus atau lebih cair lagi untuk bisa masuk ke saluran cerna bagian bawah. Lalu nanti baru mulai dikosongkan lambung. Proses terakhir, proses mekanik yang terakhir di lambung adalah proses pengosongan. Nah, pada setelah lambung, proses saluran cerna berikutnya dia akan masuk ke duodenum. Di duodenum akan terjadi metabolisme-metabolisme atau pemecahan makronutrien, yaitu karbohidrat akan dipecah menjadi kecil lagi monosakarida dan disakarida, protein akan lebih kecil lagi menjadi asam amino dan peptida, lalu enzim, lalu akan membawa makanan yang mengandung lemak ke saluran cerna bagian bawah berikutnya, karena penyerapan lemak terjadi di saluran cerna bagian bawah atau ileum. Lalu di jejunum, kemudian lemak akan dirubah menjadi asam lemak yang lebih kecil lagi, semuanya dengan bantuan enzim-enzim.
Nah, ketika makanan yang kita mengandung karbohidrat yang tidak bisa tercerna atau tidak bisa terserap, seperti sudah dijelaskan oleh Prof. Nelson sebelumnya, dia akan masuk ke saluran cerna bagian bawah, di kolon. Di kolon dia akan difermentasi dan membentuk feses. Jadi, apabila kita mengandung, kita makan tidak lengkap atau makan tidak mengandung makanan yang tidak serat, tidak larut air, tidak ada gitu, karbohidrat yang sangat rendah, seratnya sangat rendah, pasti pembentukan feses juga terhambat. Jadi di kolon pembentukan fesesnya terhambat, sehingga buang air besarnya menjadi lebih susah. Itu akan terjadi gangguan fisiologis saluran cerna tersebut. Jadi akan terjadi hambatan di saluran cerna bagian akhir, sehingga buang air besarnya tidak lancar. Yang sudah tadi saya jelaskan, nah tadi saluran cerna memang mekanismenya tadi ada mekanik sama kimiawi. Lalu yang kedua juga dipengaruhi oleh regulasinya oleh faktor intrinsik dari otak. Jadi dia dipengaruhi oleh hormon-hormon. Dan faktor intrinsik atau dari dalam itu sendiri, apakah yang kita konsumsi sesuai atau tidak, makronutriennya sesuai atau tidak, karbohidrat atau dan mikronutriennya sesuai atau tidak. Nah itu dia, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme makronutrien dan mikronutrien, rasa lapar dan kenyang kita itu dipengaruhi oleh hormon-hormon. Jadi si hormon itu juga dirangsang oleh gerakan lambung nih, gerakan peristaltik lambung, gerakan peristaltik usus. Jadi apakah ada rasa lapar di situ atau tidak, atau rasa kenyang di situ dipengaruhi oleh hormon-hormon. Nah, hormon tersebut akan memberikan sinyal atau rangsangan ke otak kalau rasa lapar itu timbul. Jadi kalau makanan tinggi serat, dia akan memberikan efek rasa kenyang. Jadi dia akan memberikan memstimulasi hormon ghrelin untuk memberikan efek rasa kenyang. Jadi rasa kenyang. Jadi kita distimulasi ke otak, jadi dia tidak lapar kembali. Dan hormon-hormon lainnya yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan rasa lapar seperti PYY, hormon CCK, dan hormon somatostatin. Banyak dipengaruhi oleh hormon-hormon selanjutnya. Next, makronutrien yang pertama adalah yang paling penting adalah karbohidrat. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu terdiri dari nasi, ya, roti, kentang, gandum, atau karbohidrat juga kan terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut air, ya. Dia akan dipecah, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, lalu akan masuk tadi Prof. Masur jelaskan, dia akan masuk ke siklus Krebs dan akan dipecah sebagai energi. Nah, protein akan dipecah menjadi asam amino yang lebih kecil dan dipecah menjadi asam amino dan peptida, lalu juga disimpan dalam otot. Nah, yang terakhir yang mengganggu metabolisme kita apabila pada serat kita kurang tapi konsumsi lemak kita berlebihan, dia adalah asam lemak trigliserida. Dia akan dipecah menjadi asam lemak bebas dan akan masuk ke peredaran darah jika kita tidak aktivitas fisiknya dikurang, jadi dia akan lumpuh. Saya akan jelaskan metabolisme lemak di berikutnya. Ini dia metabolisme lemak. Jadi lemak itu sebenarnya dia akan dimetabolisme di saluran cerna di jejunum. Dia akan dipecah menjadi monogliserit dengan bantuan garam mempedu, ya, dia akan dipecah untuk bisa masuk ke dalam monogliserit akan masuk ke dalam micelle atau ke dalam jaringan lapisan lemak yang di bawah di jejunum supaya masuk membran Bruch border. Jadi dia bisa dipakai sebagai energi. Akan tetapi jika produksi lemak kita berlebihan, dia akan menumpuk. Nah, apabila produksi lemak kita berlebihan dan kita konsumsi merupakan lemak yang jenuh, dia akan menumpuk di jaringan tubuh kita dan akan menyebabkan penyakit-penyakit lanjutan seperti penyakit kegemukan, obesitas, dia akan menderita hipertensi, diabetes, ya, banyak penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit jantung juga. Jadi lemak itu sendiri terdiri dari lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Yang kita bisa konsumsi setiap hari adalah lemak tidak jenuh. Dia terdiri dari tunggal dan ganda. Bisa dilihat sendiri di sini. Lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Kalau lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda, banyak sumbernya. Ada dari kacang-kacangan, dari buah alpukat, dari ikan-ikanan, ya. Terus ya dari banyak sumbernya. Ada minyak, dari kanola, dan lain sebagainya. Jadi pentingkah si nutrisi itu? Pasti penting sekali. Gimana caranya? Caranya gimana kita caranya menyeimbangkan, memberikan nutrisi yang sehat dan menyeimbangkan dengan aktivitas yang keluar sehingga tidak terjadi gangguan atau penyakit-penyakit yang terjadi. Yang pertama, penyakit yang akan terjadi jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita akan kegemukan. Kegemukan merupakan obesitas ada merupakan penumpukan lapisan lemak di tubuh
karena aktivitas yang masuk ada lebih rendah dibandingkan aktivitas yang keluar lebih rendah dibandingkan dengan asupan yang aktivitas yang keluar lebih tinggi lebih rendah dibandingkan dengan asupan yang masuk. Jadi makanannya lebih banyak. Jadi kita makan lebih banyak, makan tinggi lemak, rendah serat, akan tetapi aktivitas kita rendah atau sedentary, lebih cenderung rendah sekali di rumah, tidak mengerjakan apapun gitu ya, memang aktivitasnya kurang. Jadi terjadi kegemukan atau obesitas. Jadi lemaknya menumpuk. Nah, itu dia. Obesitas. Obesitas itu sendiri tadi kan penumpukan massa lemak di tubuh. Lemak yang menumpuk itu adalah white adipose tissue atau jaringan lemak putih. Sebenarnya jaringan lemak kita itu terdiri dari dua, yaitu jaringan lemak coklat dan jaringan lemak putih. Jaringan lemak coklat sudah hilang ketika kita dewasa, dia berubah menjadi jaringan lemak putih. Jaringan lemak coklat merupakan cadangan pada saat energi pada saat kita bayi. Dia hilang ketika kita dewasa. Nah, yang menumpuk itu adalah jaringan lemak putih, white adipose tissue. Jika jaringan lemak putih itu meningkat, dia akan mengalami kegemukan. Jadi sebenarnya kalau kita makan 3 karbohidrat, lemak, protein, ya, makronutrien lengkap, sebenarnya karbohidrat dan protein akan disimpan di dalam jaringan tubuh dalam jumlah yang terbatas. Akan tetapi, lemak jika kita konsumsi berlebihan dengan kadar serat yang lebih rendah, dia akan terus menumpuk. Jadi dia akan simpan ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi tetap jika kita menumpuk terus-menerus, dia terjadi penurunan adipogenesis, selnya membesar, hipertrofi, ya. Terus insulin tidak sensitif kembali, lalu terjadi inflamasi, yang terus makrofagnya akan meningkat. Ya, makrofag meningkat akan terjadi inflamasi. Pengaruhnya dari sel yang hipertrofi tersebut, selnya pasti lebih besar. Berat badan kita jadi meningkat, karena badan kita akan lebih kegemukan. Penurunan insulin sensitivitas akan dihubungkan dengan gangguan, yaitu penyakit diabetes. Jadi, orang-orang yang kegemukan dengan sel lemak yang berlebihan karena tinggi makan lemak dan rendah kadar serat, dia akan menyebabkan gangguan sensitivitas insulin. Lalu, inflamasi, si makrofag dan gangguan inflamasi akan dihubungkan dengan imunitas tubuh kita dan gangguan penyakit lainnya, seperti penyakit jantung, hipertensi, ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, itu dia. Jadi begini, jadi kegemukan itu akan banyak sekali mengakibatkan banyak sekali. Jika kita makan tidak dikontrol, rendah serat dan tinggi lemak, pasti akan banyak sekali efeknya. Yang pertama, dia akan datang dengan tekanan darah yang tidak terus-menerus turun atau datang dengan kaki yang sangat sering nyeri karena tumpukan badannya tidak bisa menumpuk kaki tidak bisa menumpuk badannya. Lalu fatty liver ya atau gangguan penumpukan lemak di hati. Lalu jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Biasanya kalau hipertensi sudah dengan diabetes, mudah sekali terkena serangan jantung juga. Hipertensi dengan kolesterol mudah terkena serangan jantung. Hipertensi, kolesterol, dan diabetes dia mudah juga terkena stroke. Jadi memang menjaga bobot tubuh kita supaya ideal itu sangat baik sekali sehingga penyakit metabolik jangka panjang itu akan terhindar. Nah ini deh, gimana cara mengetahuinya? Kita udah bisa menghitung dengan BMI. Berat badan kita, indeks massa tubuh. Dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi normalnya itu memang 18,5 sampai 22,9. Jadi jika sudah lebih dari 25, kita mesti berhati-hati dan menjaga bobot tubuh kita. Itu dia. Nah, bad habits. Karena di rumah aja semuanya aktivitasnya rendah, makanan online gampang datang ya. Memang bad habits kita jadi yang tadinya kita terbiasa makan sehat karena memang sudah terstruktur olahraga, kerja ke kantor, lalu makan sehat sudah disiapkan. Tapi karena di rumah bosan mungkin sudah lebih dari 4 bulan, bad habits kita sering pasti muncul. Yang pertama akan tinggi lemak dan tinggi karbohidrat. Lalu lebih sering snacking yang tinggi lemak karbohidrat dan rendah serat. All you can eat, biasanya kalau sekarang sudah pasti ditutup all you can eat food. Kalau all you can eat, pada zaman belum pandemi pasti itu dia akan meningkatkan berat badan karena memang kadar serat rendah, lemaknya tinggi sekali. Minuman susu, kopi susu, kalau kita tidak tahu cara membuatnya gimana cara membuat kopi susu yang tinggi serat, pasti dapat meningkatkan berat badan dan meningkatkan massa lemak. Dan rendahnya aktivitas fisik. Bad habits yang terjadi belakangan seperti ini. Jadi memang yang seperti ini harus kita cegah. Yang pertama, sedentary lifestyle. Jadi banyak penelitian menunjukkan 50-70% orang mengalami sedentary. Jadi hidupnya di rumah aja, hanya duduk saja. Jadi bisa makan sambil kerja atau nonton sambil makan. Jadi semua aktivitas bisa dibarengin dengan makan. Apalagi memang seperti bosan di rumah tidak ada aktivitas lainnya. Jadi memang semuanya dibarengin dengan makan, makanan yang rendah serat dan tinggi lemak.
Nah, ini dia. Jadi mesti diketahui nih, kalori makanan yang seperti ini, kalau kita tidak tahu cara membuatnya gimana, cara menurunkan karbohidrat, menurunkan lemak yang baik dan meningkatkan serat, ini kalorinya besar sekali. Bisa dilihat, satu potong donat saja 275 kilokalori. Satu slice pizza bisa 266 kilokalori. 100 gram kentang, 311 kilokalori. Itu yang saya tampilkan bisa 300 gram. Satu burger tidak dengan kentang, tidak dengan soda, bisa 688 kilokalori. Lalu chips, 308 kilokalori per 100 gram, yang saya tampilkan sekitar 200 gram. Lalu kacang juga tinggi, sekitar 467 kilokalori per 100 gram. Karena digoreng dengan kering. Nah, itu dia. Kenapa bisa terjadi bad habits? Itu dia karena pola makan kita, kebiasaan kita, apalagi sedentary di kegiatan aktivitas di rumahnya lebih banyak ya. Jadi si hormon tersebut akan dirangsang tuh. Jadi dia si hipotalamus atau otak akan memberikan sensor untuk rasa lapar, lalu sehingga timbullah keinginan untuk makan makanan tinggi lemak. Yang mesti kita tekan, kita mesti mengganti makanan yang tinggi lemak tersebut dengan makanan dengan asam lemak tidak jenuh atau makanan yang tinggi kadar seratnya. Sehingga pengosongan lambung lebih lambat, rasa kenyang lebih lama, dan kita banyak vitamin dan mineral yang didapat dari makanan tersebut. Nah, ini dia nih beberapa penelitian yang saya dapatkan. Bad habits yang terjadi pada orang akhir-akhir ini adalah yang paling banyak adalah range-nya merupakan minuman tinggi gula dan minuman soda, sekitar 67%. Lalu konsumsi dairy product yang tinggi lemak itu sekitar 31%. Eating fast food yang tadi seperti saya sampaikan itu kurang lebih 3 hari per minggu, 37%. Itu cukup banyak. Jadi yang vegetables yang tinggi serat ya, itu juga rendah sekali, sekitar 20%. Yang paling rendah adalah mengkonsumsi buah-buahan, itu cukup rendah. Nah, ini dia. Jadi kalau kita sudah mulai bekerja, pengaruh obesitas terhadap kerja dan terhadap kinerja aktivitas kita sehari-hari, konsentrasi itu sangat terganggu sekali. Biasanya obesitas itu dipengaruhi karena memang kerjanya dipengaruhi sama jam kerja, lalu dipengaruhi sama waktu kerja malam hari atau yang kerjanya lebih banyak malam karena lebih banyak snacking dan rendah serat. Nah, ini dia. Jadi sering sekali range tertinggi adalah persentase yang mengkonsumsi sayur dan buah kurang dari 5 kali per minggu. Jadi memang rendah sekali konsumsi sayur dan buah pada orang-orang pekerja terutama. Nah, ini juga ada penelitiannya kalau dihubungkan obesitas berpengaruh terhadap kinerja kita. Memang penelitiannya berupa sangat bermakna sekali kalau obesitas atau kegemukan berpengaruh terhadap kinerja kita, konsentrasi, quality kerja dan lain sebagainya. Jadi, apakah nutrisi itu penting? Pasti penting, karena tadi kan saya jelaskan kalau dari pertama sampai terakhir, kalau kita tidak nutrisi tidak baik, rendah serat dan tinggi lemak, dia akan mempengaruhi massa lemak tubuh kita, jadi kita kegemukan. Yang pertama, konsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, yang dapat menjaga massa otot kita yang tinggi protein, dan menjaga berat badan kita, jadi berat badannya ideal. Konsumsilah sayur dan buah dengan berbagai macam warna setiap hari, terus kacang-kacangan, biji-bijian ya, sereal, terus quinoa, berarti banyak sekali, terus yogurt ya, prebiotik juga, terus jangan lupa minum air. Nah, ini dia. Ini merupakan piramida sehat kita. Yang pertama aktivitas, karena sekarang memang aktivitas kita, fisik kita sangat rendah sekali, bisa kita tunjang dengan olahraga yang lebih, terus karbohidrat. Konsumsilah karbohidrat kompleks lebih banyak. Lalu sayur dan buah bisa sampai 5-6 porsi setiap hari dengan modifikasi. Lalu protein hewani dan nabati, lalu batasi. Yang pertama 4 sendok makan gula, 1 sendok makan teh, 1 sendok makan garam, dan 5 sendok makan minyak maksimal setiap hari. Ini dia. Kenapa mempengaruhi? Karena berpengaruh terhadap tadi imunitas tubuh kita. Kalau malnutrisi, dia dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Pasti gampang terkena infeksi, terutama keadaan sekarang. Kegemukan pun juga meningkatkan infeksi, disertai kalau kegemukan dapat menyebabkan gangguan metabolik, penyakit metabolik lainnya.
Jadi gimana caranya makan? Yang pertama kita harus memperhatikan eating plate kita. Nanti saya akan jelaskan. Lalu makan tidak satu kali atau dua kali satu hari. Tiga kali makan utama, dua kali selingan. Banyaknya tergantung, personalized, tergantung berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin, dan serta aktivitas kita setiap hari. Gimana cara masaknya? Kurangi yang digoreng atau digoreng kering sekali, sangat meresap sekali minyaknya. Bukan berarti makan sehat tidak bisa enak, makan sehat bisa kita modifikasi dengan makanan yang enak. Nah ini dia, karbohidrat. Carilah karbohidrat dengan kadar glukosa yang rendah ya, karbohidrat kompleks. Lebih diutamakan dibandingkan karbohidrat simplex dengan indeks glikemik yang rendah. Lalu pilihlah protein yang tinggi, protein yang baik seperti ikan-ikanan ya. Terus telur, tahu, tempe, protein bisa protein nabati dan hewani. Konsumsi 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari sesuai dengan berat badan ideal. Nah ini dia. Lemak yang pertama, yang tadi saya jelaskan berkali-kali, kita caranya gimana menurunkan kadar lemak kita supaya berat badan tidak meningkat dan tidak terkena penyakit lainnya. Pilih lemak yang baik seperti di alpukat, salmon, walnut, olive oil. Dan penelitian juga menunjukkan kalau mengkonsumsi lemak, asam lemak tidak jenuh dapat menurunkan resiko penyakit komorbid. Penelitian yang dilakukan oleh Bani dan kawan-kawan. Nah ini dia porsi makan. Sebenarnya porsi makan kita yang baru seperti ini, setengahnya merupakan tinggi serat ya, serat dan buah mesti 5-6 porsi setiap hari, lalu karbohidrat, lalu protein hewani dan nabati. Jadi new plate kita sekarang seperti ini, jadi bukan lebih banyak karbohidrat, terutama karbohidrat simplex, rendah serat, dan proteinnya juga rendah. Jadi seperti ini, new plate kita yang sekarang. Nah, jadi banyaklah konsumsi sayur dan buah dan makanan tinggi serat. Minimal 5-6 porsi sayur dan buah setiap hari. Dalam satu porsi kurang lebih 200-300 gram. Karena vitamin dan mineralnya itu tinggi sekali. Nah, itu dia. Protein servingnya dalam satu kali makan sekitar telapak tangan kita ya. Terus karbohidratnya rendah, sekitar satu mangkuk tangan. Lalu lemaknya rendah juga. Dan vegetables mesti lebih tinggi pastinya. Nih, waktu makan, 3 kali makan utama, 2 kali seringan. Makan utama sarapan, jadi jangan skip sarapan, jangan takut sarapan kalau makan yang kita makan sehat, tinggi serat. Lalu jam 10 snack, lalu jam 12 makan utama, lalu ada snack lagi, dan makan malam. Gimana cara memasak yang baik? Di steam, di buok, pepes, di bake, di sup. Cari makanan-makanan sehat, bukan makanan kemasan. Lalu hindari yang digoreng kering dan kering sekali. Nah ini dia. Yang pertama, kita mesti mengurangi tadi kan lemak jenuh saturated fat, juga kita mengurangi salt, garam, gula, dan alkohol. Kita ganti semuanya dengan makanan yang tinggi serat, dengan makanan saturated fat tersebut kita ganti dengan makanan yang tinggi serat, asam lemak tidak jenuh, dan asam lemak jenuh serta tinggi karbohidrat kompleks. Ini tadi sudah saya jelaskan mengenai pembatasan garam dan penggunaan gula setiap hari. Nah, ini penelitian yang diberikan sama Fiberkin sangat bagus sekali ya. Dapat menjelaskan penjelasan saya gimana caranya nutrisi yang bagus. Penggunaan Fiberkin dapat meningkatkan HDL, menurunkan kadar kolesterol total, LDL, dan juga dapat menstabilkan kadar gula darah. Ini bagus sekali. Penelitian yang dilakukan oleh Rat atau pada tikus, tapi ini sangat bagus sekali karena memang penelitiannya cukup bermakna. Nah, jangan lupa untuk mengkonsumsi mikronutrien. Sebenarnya kalau kita mengkonsumsi buah 5-6 porsi setiap hari, itu konsumsi mikronutriennya sudah cukup baik. Nah, antioksidan. Tadi sudah saya jelaskan efek antioksidan banyak sekali dari sayur dan buah juga terutama ya. Dapat meningkatkan imunitas tubuh, mencegah penuaan, lalu memproteksi hati, lalu maintain kesehatan tubuh ya. Terus melindungi fungsi paru-paru kita. Nah, omega 3 tadi ada dia sama lemak tak jenuh ya, ada di ikan, di salmon, ini baik sekali. Kalau dia dewasa 1.600 mg per hari, wanita dewasa sekitar 1.100 mg per hari. Jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin D. Sebenarnya vitamin D dari bahan makan sumber utama, kalau kita lebih sering makan ikan ya, itu vitamin D sudah cukup. Kalau mau berjemur boleh 15 menit setiap hari. Sebenarnya 3-5 kali per minggu sudah cukup, tapi kalau mau dilakukan setiap hari boleh. Jangan lupa kebutuhan air kita kurang lebih 8-10 gelas per hari, sampai 30-35 mili per kilogram berat badan per hari.
Nah, jangan lupa untuk stay aktif juga. Olahraga ringan di rumah untuk mencegah penyakit. Dan ikuti program pemerintah, jaga jarak, stay aktif, dan olahraga minimal 30 menit per hari. Jadi take home message-nya, kesehatan nutrisi dan pencernaan sangat penting, konsumsi makronutrien dan mikronutrien yang lengkap, jam jenis masak, jenis kemasakan sangat berperan penting, terus jaga indeks massa tubuh, tetap aktif untuk melakukan ringan dan ikuti protokol pemerintah. Kita bisa melakukan eat better, not less ya, jadi kita bisa mengkonsumsi makanan sehat, belum tentu makanan yang tidak enak, makan sehat merupakan makanan yang bisa kita modifikasi menjadi makanan yang enak, lezat, dan kita sangat bisa menikmatinya dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari. Sekian. Terima kasih Mbak, saya silakan ke moderator. Terima kasih Mbak Siva. Baik, terima kasih Dr. Cut atas sharing ilmunya. Kita jadi refresh ilmu nih, lebih update lagi nih kita nih tentang kesehatan saluran cerna. Nah, di sini juga sudah saya lihat, sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin didiskusikan dengan pemateri-pemateri kita. Untuk selanjutnya, masih ada satu lagi pemateri yang sangat luar biasa tentunya. Saya juga ingin mengingatkan untuk rekan-rekan semuanya ingin bertanya, langsung saja menuju Slido dengan kode event Fiber Cream. Nah, untuk pertanyaan tentang Fiber Cream bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti ada tim Fiber Cream yang bantu untuk menjawab. Baik, langsung saja kita akan masuk nih ke materi ketiga. Ya, materi ketiga akan dibawakan oleh Ibu Yanti, Ibu Adianti Asikin, DCN MKes RD, tentang kreasi dan pilihan olahan pangan untuk pencernaan yang lebih sehat. Beliau adalah dietitian yang juga menjabat sebagai kepala instalasi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Juga bisa kita lihat melalui biodata beliau bahwa sudah banyak sekali pengalamannya sebagai pengajar dalam pelatihan-pelatihan dan juga tentunya penelitian-penelitian. Baik, sebelumnya akan saya sapa dulu. Selamat siang Ibu Yanti. Selamat siang Mbak Zeba. Selamat siang. Ya. Baik. Baik, Ibu Yanti, untuk waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih Mbak Seva. Teman-teman sekalian, karena saya dietitian, jadi mungkin agak berbeda cara membahasnya. Kita, karena kita dietitian, saya akan membahas tentang, tadi Dr. Prof. Marsoro sudah menjelaskan bagaimana prebiotik itu dihasilkan, tepatnya di mana, dan Dr. Cut juga sudah menjelaskan tentang bagaimana proses makanan masuk dalam tubuh. Nah, saat ini saya ingin sharing tentang bagaimana prebiotik ini kita kreasikan sehingga berguna bagi tubuh kita. Jadi, tadi Dr. Cut sudah menjelaskan tentang pencernaan yang sehat. Pencernaan yang sehat adalah setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari akan dicerna, kemudian dimanfaatkan oleh tubuh. Dan organ pencernaan ini adalah sesuatu yang paling penting untuk memelihara kesehatan tubuh. Karena semua makanan akan masuk ke dalam organ pencernaan kita. Nah, tanda-tanda pencernaan sistem pencernaan sehat dan normal itu adalah bila buang air besar kita teratur, kemudian feses berwarna coklat dan tidak keras, dan ada flatulen atau kentut bersendawa. Jadi kalau kita bersendawa atau flatulen sehari-hari itu adalah hal yang normal. Kemudian berat badan stabil, suasana hati kita stabil juga, jadi tidak gampang stres. Itu salah satu tanda-tanda bahwa pencernaan kita sehat dan normal. Kulit kita sehat, rambutnya kuat dan lebat, tidak gampang rontok, kuku tidak mudah patah. Ini adalah tanda-tanda bahwa sistem pencernaan kita sehat dan normal. Nah, tadi kalau Dr. Prof. Marsono sudah menjelaskan tentang prebiotik. Nah, kalau dalam berubah dalam bahan makanan, karena kita suka mengenal istilah probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Jadi, kalau kita menemukan dalam satu pustaka ada probiotik, ada prebiotik, ini bukan salah ketik ya teman-teman sekalian ya, tapi memang ada istilah-istilah di dalam dalam bahan makanan ada sedikit perbedaan. Untuk istilahnya saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi kalau kenapa kok kita di makanan probiotik adalah sebenarnya adalah bakteri ya, jadi bakteri yang dimasukkan ke dalam
bahan-bahan makanan biasanya di dalam produk-produk susu ya. Jadi nanti akan kita akan kalau kita kenal yogurt dan kefir itu adalah bahan-bahan makanan yang sudah dimasukkan atau sudah diinput dengan probiotik sehingga menghasilkan makanan yang prebiotik. Atau produk-produk fermentasi lainnya mengandung probiotik, misalnya tempe. Jadi tempe adalah salah satu bahan makanan milik kita sendiri Indonesia, makanan tradisional yang merupakan salah satu produk fermentasi yang mengandung probiotik. Kalau teman-teman suka nonton film Korea, kemudian di situ ada kimchi, kemudian kalau film-film Jerman ada sauerkraut, itu adalah, atau film-film Jepang ada sup miso. Jadi teman-teman itu semua adalah produk-produk fermentasi yang mengandung probiotik. Nah, kalau prebiotik, prebiotik adalah jenis makanan yang merupakan kompleks. Jadi tadi Prof. Marcelo sudah menjelaskan bahwa prebiotik biasanya adalah dari karbohidrat, meskipun saat ini sudah banyak bahan makanan yang bukan dari karbohidrat, tetapi bisa menghasilkan probiotik. Dan ini biasanya kalau prebiotik ini adalah dalam bentuk karbohidrat, dan karena tidak bisa diserap, dicerna oleh tubuh, karena dia mengandung serat yang tinggi, dan prebiotik ini adalah fungsinya adalah memberikan nutrisi yang baik, jadi bagi flora dan mikroba usus, sehingga pencernaan kita menjadi sehat karena ada unsur-unsur dari prebiotik ini. Nah, sumber prebiotik yang biasanya kita dapatkan biasanya kalau dari karbohidrat, biasanya dari makan-makan yang mengandung fruktosa. Jadi fruktosa biasanya dari buah-buahan ya. Jadi yang paling banyak di sini adalah buah-buahan yang banyak mengandung fiber, misalnya apel, pir, pisang juga demikian, dia juga mengandung fruktosa. Kemudian kelompok berry, jadi strawberry, kemudian apa, blueberry ya, atau buah berry sendiri. Kemudian juga bisa dari inulin. Inulin adalah dari kelompok bawang-bawangan, jadi bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Kemudian juga bisa dari kacang-kacangan ya, jadi beberapa macam kacang-kacangan juga merupakan sumber prebiotik. Satu lagi adalah dari kelompok oligosakarida. Nah, oligosakarida ini biasanya dikandung oleh sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Makanan simbiotik. Jadi, kalau tadi kita ada probiotik, ada prebiotik. Nah, di dalam makanan adalah ada sebutan juga namanya makanan simbiotik. Nah, makanan simbiotik adalah produk yang mengandung bakteri probiotik, tapi dia juga berfungsi sebagai prebiotik. Jadi dia merupakan satu kombinasi dari probiotik dan prebiotik sehingga menjadi makanan yang disebut dengan makanan simbiotik. Jadi mereka makanan ini adalah saling menguatkan sehingga dia makanan ini benar-benar bagus kalau misalnya dia kita anggap sebagai sumber makanan. Contohnya tadi saya sebutkan tadi ya, sauerkraut, atau sekarang lagi musim biasanya teman-teman yang masih ABG-ABG atau yang sekarang lagi suka dulu sebelum kita musim pandemi suka nge-mall itu ada kita kenal dengan ice cream simbiotik, yaitu contohnya saya sebut aja merek Johnson Sally ya, karena ini teman-teman banyak sekali yang sangat suka itu. Karena saya dulu apa sih ini, oh ternyata setelah saya pelajari ternyata ini adalah salah satu contoh makanan yang simbiotik. Kemudian yogurt ditambah buah. Kalau kita bisa pergi ke supermarket itu banyak sekali di rak atau di pendingin bahan-bahan makanan yang bentuk susu itu adalah ada yang namanya yogurt ditambah dengan buah, dan itu kita tinggal memilih, itu adalah buah makanan-makanan yang bersifat simbiotik ya. Satu merek yang paling karena anak saya suka sekali beli ini adalah Heavenly Blast, itu adalah salah satu bentuk makanan yang simbiotik. Atau bisa juga kebetulan saya kemarin banyak baca di resep-resep fiber cream, ya saya temukan juga bahwa ternyata ada fiber cream ini bila ditambahkan dalam jus atau buah dia juga bersifat sebagai simbiotik. Nah,
Kalau kita berbicara tentang makanan, makanan kan bisa dengan pola yang macam-macam. Nah, apakah kalau kita memasak atau mengolah, bagaimana makanan-makanan ini apakah tetap probiotik dan prebiotiknya tetap berfungsi atau tetap ada, ya? Karena kita tahu bahwa kalau kita orang Indonesia biasa memasak dengan cara merebus, menggoreng, menumis, mengukus, diblensir, segala macamnya ini. Tapi apakah kalau kita misalnya memasak atau mengolah makanan ini, apakah probiotik dan prebiotik ini rusak atau tidak? Nah, ini juga penting kita ketahui sehingga kita tidak percuma mengkonsumsi segala macam makanan yang sudah tadi Prof. Marsolo sebutkan bahwa ini banyak menguntungkan, tapi karena salah pengolahan akhirnya yang kita inginkan jadi tidak pada sasarannya, ya. Nah, seringkali kita pada saat kita mendapatkan makanan yang prebiotik tadi itu, ya, seringkali ternyata probiotik ini kurang mampu sampai bertahan hidup sampai ke usus karena probiotik ini adalah mikroba, ya. Jadi kadang-kadang dia masuk tapi dia karena yang lain-lain sehingga akhirnya dia pada saat masuk ke dalam usus dia tidak sampai ke usus, ya. Jadi akhirnya dia percuma kita minum atau makan makanan sumber prebiotik atau probiotik tapi ternyata dia tidak punya kemampuan ke dalam masuk sampai usus. Kemudian daya tahan probiotik ini rendah karena dia makanan ini di kalau kadang-kadang kita di supermarket kita cuma lihat oh ini makanan sumber prebiotik langsung kita ambil gitu aja. Tapi kita tidak melihat berapa sih jumlah prebiotik yang ditambahkan dalam makanan tadi. Sehingga daya tahan prebiotik itu karena dia rendah, jadi pada saat dia masuk ke dalam pencernaan dia hanya sedikit yang bisa digunakan. Kemudian tidak adanya makanan, kalau misalnya kita sedang menggunakan probiotik yang cukup, tapi kita tidak makan makanan yang mensupport dari mikroba, ya. Jadi yang berfungsi sebagai prebiotik. Kan tadi kan saya sudah bilang, prebiotik itu adalah mensupport mikroba sehingga dia bisa menjadi dapat fermentasi makanan dalam tubuh saya, dalam usus sehingga dia berfungsi untuk menyehatkan dari saluran pencernaan. Atau bisa juga karena nggak ada pelindungan selama penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang karena teman-teman atau kadang-kadang anak-anak remaja ini cuma bilang, oh iya ini merek A, ini mengandung probiotik. Kemudian dia dibeli di tempat yang asal saja, bukan tempat-tempat yang dalam penyimpanan yang benar, sehingga ternyata yang kita beli dari itu probiotiknya sudah mati, itunya apanya, mikrobanya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, untuk itu supaya kita bisa mempertahankan makanan-makanan yang kita makan tadi supaya tetap mengandung yang kita inginkan, terutama prebiotiknya. Jadi kalau sayur sebaiknya adalah ditumis atau diblansir. Tumis itu hanya tumis artinya cuma hanya diberikan minyak sedikit gitu aja dan sebentar, kemudian dia itu sudah ditumis. Kalau diblansir itu adalah hanya direndam dengan air, disiram dengan air panas sebentar, kemudian diangkat. Ya, jadi itu masih mempertahankan serat yang kita inginkan. Atau dikukus, jadi lebih baik makanan ini dikukus daripada direbus. Karena kalau dikukus, serat yang kita inginkan dia tetap dalam kondisi tetap dibandingkan kalau kita rebus. Kalau mau rebus, setengah matang saja. Nah, kalau buah-buahan, untuk mempertahankan fungsi dari prebiotiknya tadi, sebaiknya kita konsumsi dalam bentuk segar atau dibikinkan smoothie. Jadi jangan dibikin jus yang kemudian ditambah dengan gula, ditambah dengan segala macam, sehingga ini tidak memenuhi keinginan kita untuk mendapatkan serat yang sebaik mungkin. Kemudian susu. Nah, susu juga kita lihat dulu. Susu ini dipasteurisasi atau disterilisasi. Karena kalau dia disteril, berarti mikroba yang dalam susu tersebut sudah mati semua. Nah, oleh karena itu kita pilih susu yang dalam dan hasil olahnya yang pasteurisasi, kemudian didinginkan. Karena proses pendinginan ini tidak mematikan dari mikroba yang masuk. Nah,
Tujuan pengolahan adalah mempertahankan fungsi prebiotik dari sayur supaya serat yang ada dalam sayur ini tadi tetap dapat difermentasikan oleh mikroba usus. Sehingga tadi Dr. Chut juga sudah menjelaskan bahwa di dalam usus ternyata makanan yang difermentasikan dia akan berubah menjadi asam lemak dan asam lemak rantai pendek. Dan ini sangat berfungsi, sangat mendukung kesehatan alat pencernaan. Kemudian kalau pasteurisasi produk susu, nah karena pasteurisasi itu tetap mematikan sebagian mikroorganismenya, tapi ada beberapa mikroorganisme yang masih hidup. Oleh karena itu setelah dipasteurisasi, simpan dengan metode pendinginan. Kemudian supaya kita bisa maksimal mendapatkan prebiotik ini, bisa ditambahkan suplemen prebiotik atau tambahkan buah-buahan. Jadi kalau misalnya tadi produk susu kita tambahkan dengan buah-buahan, sehingga fungsi probiotiknya dapat dipertahankan. Nah, bagaimana kita memberikan olahan pangan? Jadi kan kita sekarang kan kita mau bagaimana sih supaya makanan ini masuk ke dalam saluran cerna ini tetap dalam kondisi yang benar. Atau kadang-kadang kita sebagai ahli gizi seringkali menemukan ada beberapa orang yang mengeluh ada kesehatan, mengeluh ada keluhan di saluran pencernaan. Nah, oleh karena itu kita saya ambil contoh ini pasien konstipasi kronis ya, jadi misalnya ya. Nah, tadi dokter Prof. Marsman juga sudah menjelaskan bahwa pertama kita perlu juga mengetahui bagaimana sih food habit mereka. Nah, itu biasanya kita dapatkan jadi sebelum kita melakukan memberikan makanan ini sebagai sesuatu untuk kesehatan pencernaan, kita mulai dulu dengan screening dulu. Jadi pasien kita screening dulu, atau kalau misalnya kita di poli rawat jalan atau di rumah sakit, screening dulu pasien ini. Ya, tadi Prof. Dr. Chut juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa orang menjadi obesitas. Oleh karena itu kita lihat dulu apakah pasien ini obesitas. Nah, itu dengan cara screening. Nah, kita kalau screening kita menggunakan tools ya. Kalau di rumah sakit kami menggunakan small vision screening tools dari Ibu Susi ya. Jadi nanti kita dari situ kita bisa mendapatkan oh pasien ini berisiko malnutrisi atau tidak berisiko malnutrisi. Kemudian setelah itu kita ingat lagi tadi ini Prof. Marsono juga mengatakan bahwa ternyata sekarang banyak pasien-pasien yang habitnya itu nggak benar. Nah, dengan cara assessment kita akan mengerti pasien ini bagaimana sih sehari-harinya. Apakah kualitas makannya benar? Apakah kuantitasnya sudah cukup? Ya. Kemudian apakah ada penyakit-penyakit yang lain? Ya. Biasanya dari data-data medis ada. Nah, kemudian kita simpulkan, oh ternyata pasien ini ada keluhan di dalam pencernaannya karena dia ternyata diagnosisnya ternyata dia dia nggak punya atau dia kurang kemampuannya untuk pengetahuannya tentang intake serat ya, jadi diagnosisnya makanya kita sebut dengan ketidaksesuaian intake serat karena dia kurang pengetahuan ya. Setelah kita rekol ternyata asupan sayur dan buahnya sangat kurang. Nah, ini adalah diagnosis gizi kita. Kemudian baru kita memberikan rencana asuhan gizinya. Karena dia pasien ini adalah, misalkan pasien ini ternyata pasien yang tidak ada masalah dengan gizi, jadi dia status gizinya status gizi yang baik atau cukup, nah kita bisa berikan dengan diet tinggi serat 2100 kalori. Itu adalah rencana asuhan gizi. Gitu. Kemudian kita jelaskan, kita berikan makanannya, diet tinggi serat, ya. Kemudian kita jelaskan, prinsipnya apa, syaratnya apa, kebutuhannya seberapa, kemudian jangan lupa kita untuk monitor dan evaluasinya. Nah, pada saat monitor dan evaluasi kita bisa berikan edukasi-edukasi, kemudian target pencapaiannya. Jadi jangan hanya kita jangan hanya memberikan oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi kita memberikan targetnya. Targetnya apa sih? Kalau misalnya ada pasien konsultasi, berarti targetnya dia nanti setelah mendapatkan edukasi atau mendapatkan implementasi tadi, dia akan menjadi pasien yang tidak mengalami konstipasi lagi. Ya. Prinsipnya adalah kebutuhan sesuai dengan energinya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia obesitas, seperti pasien Dr. Chut tadi, kita berikan rendah kalori. Kalau dia misalnya
pasiennya ternyata malnutrisi, kita berikan kalori sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian karena ini adalah pasien-pasien yang sudah kita temukan bahwa food habitnya adalah dia tidak suka makan sayur, tidak suka. Karena dia tidak kurang pengetahuan tentang sayur dan buahnya, nah kita berikan konsumsi sayur berserat dan buah. Nah, untuk wanita bisa sampai dengan 25 gram seratnya, kalau wanita pria bisa sampai dengan 38 gram per hari. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita berikan cairan minimal 2 liter per hari. Nah, ini adalah pilihan olahan pangan prebiotik yang bisa kita pilih. Kalau dari golongan karbohidrat, kita bisa pilih beras merah, ubi ungu, ubi kuning, gandum, sereal, roti asam. Roti asam mungkin di sini kita tidak biasa ada, tapi beberapa orang yang mengenal ada roti asam yang memang dia mengandung prebiotik tinggi. Tempe jangan lupa teman-teman ya, karena tempe ini kayaknya remeh, tapi ternyata dia sangat tinggi prebiotiknya. Dan biji-bijian, kacang-kacangan, kita pilihkan sayuran-sayuran berserat, acar. Kalau pilih acar, jangan acar karena pakai cuka ya teman-teman ya, tapi acar yang dengan fermentasinya menggunakan garam. Jadi itu adalah karena kalau dia cuka, dia akan merusak mikrobanya, tapi kalau dengan garam, ini setelah jadi acar, dia akan menjadi makanan yang prebiotik. Ya. Kemudian minumnya kita bisa berikan yogurt, kefir, keju, ice cream, ya itu kita bisa pilihkan seperti itu. Nah, gunakan bagaimana kita membuat kreasi olah pangan. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa ada beberapa macam sumber prebiotik dari mana aja sih. Nah, kita pilih bahan makanan yang kira-kira gampang didapatkan. Jadi jangan karena saya suka sama film-film Korea, terus akhirnya saya nggak mau makan kalau nggak pakai jadi jangan sampai saya harus kimchi, kalau nggak kimchi berarti bilang harus pakai kimchi, berarti harus pakai kimchi, nggak seperti itu juga. Jadi gunakan bahan makanan yang ada di sekitar kita yang sudah didapat ya. Kemudian masukkan bahan makanan sumber prebiotik itu dalam perjalanan menu kita 5-8 porsi per hari, bukan aneh ya. Jadi bahan makanan, jadi misalnya ada pagi misalnya ada 2 bahan makanan sumber prebiotik, kemudian siang ketambahkan 3, kemudian sore adalah 3 sampai 8 porsi per hari bahan makanan sumber prebiotik dalam perjalanan menu kita. Kemudian sesuaikan bahan makanan sesuai dengan prinsip dietnya. Jadi kalau misalnya jangan mentang-mentang karena pasien ini susah BAB atau konstipasi, mulai kita berikan makan pokoknya banyak sekali sehingga akhirnya prinsip dietnya kita abaikan ya. Kemudian pilih bahan makan yang bervariasi sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Edukasinya kita kenalkan dulu apa sih makan prebiotik, dapatkan dari mana saja, harus kita omongkan ya. Jadi karena pasien kita itu pasien macam-macam, jadi harus kenalkan dulu mana sih yang makan yang sumber prebiotik. Jelaskan manfaatnya, sumbernya dari mana, cara pengolahannya bagaimana. Saya sudah sebutkan bahwa jangan sampai karena sudah makan yang kita pilih sudah betul, tapi karena cara pengolahannya salah sehingga percuma yang kita berikan. Kemudian motivasi pasiennya akan memperbaiki pola makannya. Nah, ini adalah fungsi kita sebagai dietitian, bagaimana supaya pasien ini bisa berubah dari yang kemarin dia tidak tahu, jadi dia tidak makan sayur dan buah karena tidak tahu, ya, sehingga dia menjadi lebih tahu. Jadi motivasi pasiennya. Nah, ini adalah contoh menu, ya, contoh menu olahan probiotik untuk diet tinggi serat. Ya, selainnya nanti kita akan demo memasak, ya. Jadi ini adalah salah satu, kalau kita bikin menu, ini saya hitung sudah memberikan 41 gram serat. Ya, jadi ini cukup kalau ini kita berikan. Jadi nasi putih, terus kemudian tumis ayam jamur. Yang saya hijau-hijau itu adalah bahan-bahan sumber prebiotik. Ya. Nah, ini akan memberikan sekitar 21 kalori dengan seratnya 41 gram. Evaluasinya. Nah, setelah kita berikan ini, kita evaluasi. Apakah pasien memahami? Ya, jadi kalau kita cuma ngomong aja, kemudian kita nggak evaluasi,
percuma juga ya. Jadi kita evaluasi apakah pasien memahami mana yang probiotik, mana prebiotik, mana yang simbiotik. Kemudian dia dapat menerapkan dalam pola makan sehari-hari. Kemudian kalau dia datang dengan keluhan tadi saya contohkan dia datang dengan keluhan konstipasi, apa sudah betul dengan cara makan yang kita susun tadi dia bisa bilang keluhan tentang gangguan pencernaannya. Dan yang paling penting lagi adalah adanya perubahan perilaku terhadap pola makannya. Nah, kalau ini kita sudah biasa untuk memberikan edukasi seperti ini, insya Allah nanti masyarakat, teman terdekat atau pasien dia mengetahui, oh ternyata nggak cukup pak, cuma sekedar beli, sekedar pilih, dan kalau kita nggak tahu maksudnya. Jadi itu yang saya bisa berikan, saya sampaikan. Moga silakan kalau misalnya ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas materinya, luar biasa sekali ya rekan-rekan. Tadi Bu Yanti juga sudah menyampaikan nih contoh-contoh menu dalam sehari. Nah nanti untuk beberapa menunya akan langsung kita lakukan demo masak dengan Chef Shiva, chef dari Fiber Cream tentunya. Nah kita sebentar lagi akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab nih. Sudah banyak sekali di Slido pertanyaan untuk ketiga narasumber kita hari ini. Baik, kita akan langsung mulai. Untuk pertanyaan pertama, nanti kepada narasumber juga boleh untuk saling menambahkan juga di sesi diskusi dan tanya jawab ini. Ya, untuk pertanyaan pertama ini cukup banyak nih ditanya oleh rekan-rekan semuanya. Mungkin dari Profesor Masono nanti ingin mengawali untuk menjawabnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada angka kecukupan atau batas konsumsi dari prebiotik? Atau berapa nilai efektifnya? Nah, dan apa akibatnya jika kekurangan maupun kelebihan dalam konsumsi prebiotik tadi? Ya. Mungkin untuk Profesor Masono ingin menjawab, Prof? Ya, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi di slide terakhir saya itu sudah saya sebutkan bahwa batas yang dianjurkan untuk prebiotik itu 2,5 sampai 10 gram per hari. Kemudian kalau lebih apa efeknya? Efek sampingnya itu seperti kalau kita kelebihan makan serat, yaitu bisa kembung, bisa mungkin banyak kentut, bisa diskomfort perutnya jadi tidak nyaman. Itu efek secara umum dari kelebihan makan serat karena di sini lebih banyak ditekankan prebiotik yang berasal dari serat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dr. Chut? Ya, jadi kalau kekurangan prebiotik pastinya akan tadi seperti slide Bu Yanti jelaskan ya, konstipasi. Karena memang untuk pembentukan feses itu kita butuh prebiotik dan probiotik, kita butuh serat tidak larut dan butuh bakterinya untuk membentuk feses. Sehingga feses yang terbentuk itu lunak, terus dengan dicukupi dengan air sehingga mencegah terjadinya konstipasi. Ya, lalu kalau di lebih sekali dari batas dosis maksimal kebutuhan probiotik itu, dia akan menyebabkan diare yang berkepanjangan, apalagi kalau ada gangguan saluran cerna sebelumnya atau ada penyakit autoimun atau ada gangguan penyakit seperti celiac disease, dia akan menyebabkan diare berkepanjangan. Jadi memang awalnya dari perasaan tidak nyaman ya, seperti Prof. Masono katakan, bloating ya, kembung tersebut, lalu diare terus-menerus seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Chu. Salah satu tip untuk menghindari itu, mengkonsumsi prebiotik itu jangan langsung banyak. Jadi kadarnya mulai dari sedikit, lalu dinaikkan per hari atau setiap 2-3 hari ditambah kadarnya itu, lalu biasanya akan dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif dari konsumsi fiber atau konsumsi prebiotik ini. Iya, silakan Bu Yanti. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa tadi kan kita tahu bahwa ada risiko-risiko kalau kita misalnya terlalu banyak. Dr. Chu juga tadi mengatakan. Oleh karena itu penting sekali kenapa kok harus dianamnesa dulu pasiennya atau teman-teman yang misalnya ada orang keluhan ini, saya kok kayak gini ya. Kita tahu, tanya dulu bagaimana selama ini sehari-hari bagaimana dia. Jadi kalau misalnya dia memang benar-benar nggak pernah, ada kan ada orang yang dia nggak suka buah sama sekali, dia nggak suka sayur sama sekali. Nah, ini kita nggak boleh langsung berikan
makanan yang sumber yang tinggi serat langsung nggak diperbolehkan. Jadi kita tahu, karena itu fungsi dari anamnesa ini penting sekali supaya kita tahu bahwa ini masalahnya orang ini konstipasinya karena apa sih? Apakah karena penyakit yang lain? Apakah karena hanya cuma sekedar kurang sayur atau buah? Itu Mbak Sita. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Yanti. Untuk rekan-rekan semuanya sudah cukup jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini juga cukup banyak nih Prof, Dokter, dan Bu Yanti untuk ditanyakan dari rekan-rekan semuanya. Jadi untuk saluran cerna pada bayi atau anak-anak dan lansia ini kan lebih sensitif. Nah, adakah rekomendasi atau tips untuk konsumsi prebiotiknya? Karena mungkin rekan-rekan di sini pertanyaan banyak yang takut nanti terasa penuh atau malah nanti mudah mules atau sakit perut kayak gitu. Mungkin ada yang ingin menjawab dari Dokter Chun mungkin? Jadi memang kalau dari yang pertama dari anak-anak dulu ya, dari bayi atau anak-anak, memang kita mesti seperti tadi Bianti bilang, kita mesti anamnesis. Biasanya anak-anak memang kita kenalkan pada buah atau pada serat atau makanan itu yang mudah dia konsumsi ya, dengan rasa yang enak tapi tinggi serat. Buah yang tinggi serat misalnya seperti apel, semangka, seperti itu. Lalu kalau pada orang tua memang motilitas usus, motilitas saluran cernanya memang dia lebih lambat. Jadi memang resiko konstipasi atau gangguan buang air besar memang lebih banyak. Dan di samping juga memang kalau pada orang lebih dari lansia lebih dari 60 tahun gitu, biasanya dia memang osmolalitasnya lebih tinggi. Jadi apa fungsi osmolalitas lebih tinggi? Jadi rasa hidrasi atau rasa hausnya itu lebih rendah. Jadi batasan misalnya kita umur dewasa biasa kondisi panas ngomong seharian akan terasa haus, tapi pada usia yang sudah lanjut osmolitas itu lebih tinggi, jadi dia tidak rasa haus. Jadi pembentukan fesesnya jadi lebih lambat karena airnya memang lebih sedikit. Boleh diberikan, tapi memang tadi seperti tips dari Prof. Narsono, kita tidak boleh memberikan dosis probiotik langsung tinggi, tidak. Kalau anak-anak kita berikan bertahap sesuai dengan kemampuan anaknya atau sesuai dengan sensitivitas anaknya, karena banyak anak sekarang yang alergi makanan, alergi segala macam, kita mesti pantau sensitivitasnya, dan pada orang tua kita mesti kasih bertahap, akan tetapi harus rutin. Kalau tidak, resiko konstipasinya tinggi, resiko hidrasinya, dehidrasinya, karena faktor hidrasinya rendah juga, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk Bu Yanti mungkin ada yang ingin tambahkan? Hampir sama dengan Dokter Chet tadi, jadi kita berikan secara bertahap, ya, jadi kita sudah bisa bertahap. Kemudian, apakah ada reaksi-reaksi pada saat dia mengkonsumsi? Baik, terima kasih Bu Yanti. Dari Prof. Mar, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya. Baik, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yang juga banyak ditanyakan, yaitu sebenarnya tanda khusus apa saja sih jika kita ini kekurangan asupan prebiotik? Mungkin dari Ibu Yanti? Terima kasih pertanyaan. Jadi, hampir sama dengan yang kita katakan tadi, jadi kalau kita ngomong prebiotik, berarti yang paling gampang adalah ngomongkan masalah serat. Ya, masalah serat dulu. Masalah serat, kalau kita kurang serat, berarti kita akan kesulitan buang air besar. Ya. Kemudian, kalau misalnya kita bahan-bahan yang lain, jika misalnya serat, atau misalnya kita nggak suka serat, tapi kita maunya, ada beberapa orang yang nggak suka sayur buah, kemudian, tapi dia misalkan, tapi saya suka tempe gitu ya, saya makan tempe. Nah, tempe sih dia memang ada probiotiknya, dia mengandung ada mikroba yang masuk ke dalam situ. Nah, tanda-tandanya apa? Pasien orang-orang ini biasanya selain konstipasi, seringkali dia tidak bugar. Bugar itu artinya mungkin dia sehat, tapi dia gampang capek. Sebentar dia melakukan kegiatan ke orang lain, misalnya orang pergi pagi sampai sore kerja, pulang dia masih bisa mengerjakan yang lainnya. Jadi orang-orang yang biasanya kekurangan pencernaannya, karena prebiotik mempengaruhi kesehatan saluran cerna, kalau dia saluran cernanya nggak bagus, dia nanti mungkin pulang kantor, pulang sekolah, atau pulang kuliah, dia nggak merasa sakit, tapi dia nggak bugar sama sekali. Jadi ya, lesu gitu ya Bu ya. Lesu gitu. Jadi kalau tapi orang-orang yang bugar, dia mungkin dia bekerja seharian, dia kuliah seharian, atau dia sekolah seharian, dia masih pulang sekolah atau pulang kuliah atau pulang kerja, dia masih bisa melakukan kegiatan lain apa-apa. Apalagi sekarang
kalau sekarang ini kondisinya pandemi, banyak orang di rumah terus ya. Nah, kalau dia kekurangan prebiotik jelas sih, mungkin juga perutnya karena ada bahan makanan yang kurang, sehingga tadi kan sudah dikatakan Prof. Marsono bahwa makanan-makanan ini akan difermentasi dalam usus. Kalau misalnya dia makanan kurang, maka mikrobanya akan kurang. Karena mikrobanya kurang, maka mungkin dia kembung, ya, cemelit, atau bahkan hal yang lain yang terjadi, yang gampang stres. Itu adalah tanda-tanda kalau dia kekurangan prebiotik. Baik, terima kasih Bu Yanti. Mungkin dari melengkapi untuk dari segi medisnya sih, Pak. Ini ada yang menambahkan dari Prof. Mar atau Dr. Chut? Ya, jadi kalau memang kurang serap itu, Mbak Zeva atau semuanya, memang kurang serap itu dampaknya cukup terlihatnya cukup ringan, tapi memang dampaknya panjang. Yang pertama tadi kalau kita kurang serap pasti konstipasi. Konstipasi itu kan tidak BAB lancar ya, 3-5 BAB-nya sudah tidak BAB kurang lebih 5 hari, 3-5 hari dalam 1 minggu. Kalau sudah tidak BAB, berarti seratnya kurang, pembentukan fesesnya terhambat, jadi fesesnya akan keras, dia tidak dibentuk secara maksimal keras. Lama-kelamaan di rektum atau di anus, dia akan jadi skibala, atau dia akan tidak akan keluar karena air kurang, serat kurang, jadi dia tidak lunak. Jadi tidak bisa keluar tuh. Dia ada dibentuk di kolon, ada di saluran cerna paling bawah ada, tapi dia tidak bisa keluar karena tidak lunak dan airnya kurang, seratnya kurang. Lama-kelamaan dia akan mendorong dan mendorong pembuluh darah di sekitar rektumnya akan anusnya akan bengkak jadi hemoroid, nambahnya ke hemoroid. Biasanya orang mengedan karena hemoroid karena mengedan. Jadi ada penyakit tersebut, hemoroid jadi mengedan, terus buang air besarnya jadi berdarah kan itu panjang. Biasanya tapi perasaan tidak nyaman orang yang kurang konstipasi terus-menerus, dia suka jalan pintas, langsung pakai obat pencahar. Nah, obat pencahar itu digunakan jangka panjang bisa menyebabkan kanker kolon. Karena gerakan motilitas ususnya itu akan lebih cepat. Yang paling parah akan menyebabkan kanker kolon. Maka tadi saya bilang kalau kurang serat itu memang sepertinya sepele, tapi efeknya dampaknya besar. Konstipasi, terus lama-kelamaan hemoroid, lalu lama-kelamaan bisa jadi kalau misalnya dia jalan pintas, jadi bisa jadi kanker kolon. Seperti itu. Memang mesti sangat diwaspadai buat porsi serat setiap hari, memang kita mesti pantau terus. Baik, terima kasih Dr. Chut atas penjelasannya. Ya, mungkin dari Prof. Silakan tambahin. Ya. Baik, jadi kesehatan kolon itu ditentukan atau dipengaruhi oleh dua hal, yaitu substrat yang ada di dalam kolon dan bakteri yang ada di dalam kolon. Substrat yang ada di dalam kolon itu adalah substrat yang tidak tercerna di dalam usus halus, yaitu serat pangan dan diantaranya juga prebiotik tadi. Jadi kalau kekurangan, meskipun banyak bakterinya, cukup bakterinya, tapi kalau substratnya kurang, sama saja akan menyebabkan ketidaksehatan pada kolon. Jadi artinya harus dijaga jumlah yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang terkait tadi yang saya katakan hasil fermentasi dari prebiotik. Prebiotik itu saat difermentasi menghasilkan short chain fatty acid. Short chain fatty acid itu efek pada kesehatannya cukup banyak. Misalnya pada kolon, short chain fatty acid khususnya butirat itu dapat menekan pertumbuhan sel kanker kolon. Jadi orang yang kekurangan serat dan kekurangan prebiotik itu kemungkinan lalu produksi short chain fatty acid-nya itu rendah sehingga kanker kolon yang ada di kanker yang ada di kolon itu akan tumbuh menjadi mudah. Itulah sebabnya studi epidemiologi menunjukkan bahwa orang-orang yang konsumsi seratnya tinggi itu kanker kolonnya, kemungkinan kanker kolonnya itu lebih rendah. Itu yang kita kenal dengan fiber hypothesis. Jadi fiber hypothesis itu yang muncul pada tahun 70-an itu yang menjadi sumber dari ilmu tentang serat pangan. Karena dengan fiber hypothesis itu dilihat oleh seorang dokter di Afrika Selatan yang melihat bahwa kok ada perbedaan populasi yang sakit kanker kolon dan sakit pencernaan yang lain antara penduduk asli di Afrika Selatan dengan yang pendatang yaitu orang-orang Eropa. Ternyata jawabannya karena perbedaan konsumsinya. Yang dikonsumsi itu kalau yang pedalam atau orang-orang penduduk asli adalah yang alamiah sehingga fibernya itu cukup tinggi.
Jadi itu fiber hipotesis. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan, short chain fatty acid tidak dapat mempengaruhi metabolisme lipid. Jadi menurunkan kolesterol, dan itu akibatnya dapat juga berarti mencegah penyakit jantung koroner. Juga akan mempengaruhi metabolisme gula, karbohidrat, sehingga akan mempengaruhi dapat menurunkan kadar gula darah, dan yang lain-lain lagi. Artinya apa? Artinya prebiotik tidak hanya berpengaruh pada kesehatan gastrointestinal, tapi juga kesehatan organ yang lain. Kalau kekurangan prebiotik atau kekurangan serat pangan pada umumnya, maka kemungkinan akan kena penyakit-penyakit itu menjadi lebih besar. Saya kira secara umum begitu. Ya, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin apabila kita kekurangan prebiotik seperti yang sudah disampaikan Prof Marsono, Dr. Chu dan Ibu Yati itu kan di dalam tubuh seperti itu ya. Apakah untuk di luar tubuh atau tampilan kita itu ada yang berdampak juga kira-kira? Mungkin dari kulit atau dari rambut dan sebagainya. Mungkin dari Dr. Chu ingin menjawab. Biasanya kalau tampilan, memang kalau dari kulit dia akan terlihat lebih keriput atau kulitnya itu tidak terlihat lebih segar ya. Dari kulit wajah biasanya kan yang kita tidak tutupi sangat itu dari kulit wajah, biasanya tidak segar. Lalu kalau dari badan, tadi seperti Bu Yanti bilang, memang terlihat tidak bugar. Karena memang tidak badan tidak merasa sehat, padahal dia tidak ada gangguan apapun. Karena memang gangguannya di metabolisme di dalam saluran cerna. Yang ketiga pasti kalau kekurangan, pokoknya gangguan saluran cerna, kekurangan prebiotik, dia akan meningkatkan infeksi bakteri akan lebih meningkat, inflamasinya meningkat, dia gampang sakit, imunitasnya menurun. Jadi biasanya memang orang yang kekurangan prebiotik tersebut, dia akan gampang terkena sakit-sakit. Jadi kayak sakit seperti infeksi virus biasa, flu gitu, batuk gitu, dia mudah terserang seperti itu gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Yanti ingin menambahkan juga? Jadi udah di slide saya yang tadi udah jelas kan, jadi orang-orang yang suka makan yang sehat pencernaannya berarti dia cukup makanan sumber prebiotiknya, dia tampilannya rambutnya nggak gampang rontok ya. Jadi meskipun kita pakai jilbab ini kadang-kadang gampang sekali rontok ya, tapi kalau kita makanan kita bagus maka rambutnya nggak akan rontok juga. Kemudian kulit kita juga yang jelas kayak kita lihat Dr. Chut atau Dr. Prof. Marsono, meskipun Prof. Marsono udah usia tapi wajahnya tetap itu aja. Saya yakin Prof. Marsono juga banyak mengkonsumsi banyak prebiotik. Jadi kelihatan segar. Jadi sampai jam segini pun dari tadi pagi kita bekerja tetap segar karena kita cukup mengkonsumsi prebiotik. Anti penuaan juga berarti Bu. Iya, anti aging. Baik, luar biasa memang untuk ya. Ada tambahan yang tadi di presentasi saya aja ada ya. Yaitu prebiotik yang berasal dari polifenol. Jadi tadi saya menjelaskan ya, tentang ya. Prebiotik dari polifenol. Salah satunya itu dapat menghindari alergi pada kulit, yaitu kulit kering. Jadi salah satu alergi kulit itu adalah kulit mudah kering. Dan kalau itu mudah kering itu lalu gatal-gatal. Seperti saya ini, orang tua ini sudah kena itu. Artinya kalau kulitnya kering lalu waktu keringatan jadi gatal-gatal. Jadi mungkin kalau diperbanyak makan prebiotik bisa menjadi lebih berkurang gitu. Jadi luar itu biasa, jadi, memang ya Prof. Khusus yang prebiotik dari polifenol. Penjelasannya saya juga pernah baca beberapa penelitian Prof dan Mbak Ziva dan semuanya bahwa prebiotik memiliki hasilnya bermakna prebiotik terhadap reaksi alergi atau pada anak-anak dengan riwayat asma sebelumnya. Jadi dia akan menurunkan, penelitiannya cukup bermakna hasilnya, kurang lebih tahun 2017, jadi di India memang sih, tapi dia cukup bermakna. Jadi dia prebiotik dapat menurunkan reaksi alergi, tapi pada anak itu dia anak asma yang reaksi alerginya terhadap stres, terhadap kelelahan, dan terhadap dingin. Jadi biasanya penggunaan prebiotik terus-menerus secara rutin, dipantau minggu ketiga, minggu keenam, minggu kesembilan, resiko kekambuhan asmanya berkurang, alerginya berkurang. Memang benar sekali yang Prof bilang, memang dia menurunkan resiko alergi, ternyata terutama kalau penelitian itu terhadap anak asma. Satu lagi Mbak Zeva, ya? Jadi
Kebetulan ini kan sekarang musim lagi pandemi corona ya. Iya betul Bu. Kita semua juga tahu bahwa ternyata prebiotik tadi meningkatkan imunitas, sangat berpengaruh terhadap imunitas. Nah kami juga di rumah sakit juga memberikan makanan-makanan yang sumber prebiotik ini untuk meningkatkan imunitas dari pasien. Jadi memang kita sengaja tambahkan. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang biasa kita hanya makan biasa aja, tapi untuk pasien-pasien yang dirawat di ruang-ruang corona, di ruang-ruang isolasi khusus, kita tambahkan bahan-bahan makanan yang prebiotiknya tinggi sehingga dia harapan kita dia imunitasnya juga meningkat. Itu yang kita berikan. Baik. Terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Ini juga banyak nih dari rekan-rekan bertanya terkait dengan preventif untuk penyakit menular seperti COVID-19 ya, Prof, Dokter dan Bu Yanti. Mungkin di sini rekan-rekan bertanya, sebenarnya bagaimana sih kaitannya dengan konsumsi prebiotik itu dengan preventif, upaya preventif kita untuk penyakit menular seperti COVID-19 tersebut? Mungkin dari Profesor Masono ingin bantu untuk menjelaskan? Jawabnya ada di seminar yang lalu itu. Jadi seminar pangan fungsional yang lalu saya sudah jelaskan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tidak prebiotik tapi dietary fiber secara umum yang berasal dari sayuran dan buah-buahan itu ternyata dapat mempengaruhi atau dapat menangkal prebiotik untuk menempel pada sel inang, artinya itu ada terkait dengan ACE-nya, jadi kemampuan untuk berikatan dengan ACE-nya. Jadi kalau bahan lengkapnya dilihat di di presentasi yang lalu yang 21 Juli itu saya jelaskan secara khusus karena memang temanya lebih ke sana. Ya, terima kasih. Baik. Nah, rekan-rekan boleh tuh nanti ditonton lagi webinar FiberCream yang sebelumnya, mungkin ingin melihat penjelasan Prof. Masono lebih lanjut tentang terkait ini. Mungkin untuk Dr. Cut ingin menambahkan? Ya, kalau dihubungkan dengan COVID-19 sekarang ya, imunitas memang prebiotik yang didapatkan dari serat tidak larut atau kita dihubungkan dengan konsumsi sayur dan buah setiap hari. 5-6 porsi setiap hari dalam satu porsi kurang lebih 200 gram, dia memiliki efek manfaat yang cukup baik. Jadi tidak perlu panik buying atau panik membeli suplementasi. Kita mengkonsumsi sayur dan buah dengan porsi cukup, 5-6 porsi setiap hari, itu sudah memiliki efek prebiotik yang ada, tapi imunitasnya juga meningkat. Lalu antioksidan kan antiinflamasi, jadi tidak gampang terkena sakit. Seperti itu bisa dihubungkan dengan antioksidan tersebut sih sebenarnya. Baik, terima kasih Dr. Cut untuk Bu Yanti. Ya, jadi sama tadi yang sebelumnya sudah saya katakan tadi bahwa prebiotik, utamanya serat ya, dia sangat menunjang imunitas kita. Nah, karena pasien-pasien COVID itu atau saat ini kita membutuhkan imunitas yang tinggi, nah biasakan kita mau konsumsi makanan-makanan yang sayur, buah, ya. Nah, kalau memang dirasakan saya nggak terlalu bisa banyak makan buah gitu ya, atau kadang-kadang ini anak-anak ini kadang-kadang suka praktis-praktis, kalau saya minum aja. Minuman-minuman probiotik itu juga diperbolehkan sehingga imunitas kita tetap dijaga. Ya. Baik. Nah, untuk Bu Yanti, ini rekan-rekan juga ada yang banyak bertanya nih. Kalau misalnya di RSUD Dr. Sutomo sebagai rujukan COVID ya Bu ya, itu sebenarnya makanan atau snack untuk pasien-pasiennya itu yang bentuk simbiotik itu seperti apa Bu yang diberikan? Ya. Menunya seperti apa biasanya? Jadi kita memberikan makanan-makanan, jadi kan saya bilang simbiotik adalah campuran ya, jadi dia berfungsi sebagai probiotik, dia mengandung probiotik, tapi dia berfungsi sebagai prebiotik. Nah, kalau di tempat kita, sebenarnya menu kita sudah, menu-menu kita sehari-hari, sebenarnya dia sudah mencerminkan bahwa dia ada perpaduan antara simbiotik, probiotik, dan prebiotik atau makan simbiotik. Nah, kalau di tempat kita, kebetulan juga kita menggunakan bahan-bahan yang jadi kita campurkan. Jadi, mohon maaf nih, bulan juga kita pakai FiberCream. Jadi makanan yang kita olah itu ya, jadi misalnya kita mengurangi penggunaan santan, kemudian kita
tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan fiber cream. Nah, itu dan tempe misalnya ya. Ini menu misalnya yang gampang aja deh. Misalkan terik tempe. Nah, terik tempe, tempenya adalah probiotik, kemudian fiber cream sebagai prebiotik. Nah, kalau itu kita gabungkan menjadi makanan yang bersifat simpel. Baik, terima kasih Bu Yanti atas penjelasannya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, karena mengingat waktunya yang terbatas, tetapi di sini terus bertambah ya pertanyaannya untuk rekan-rekan semuanya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin tadi Dr. Cut menjelaskan bahwa untuk konsumsi serat itu ada hubungannya dengan cairan juga ya dok ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan sebagai berikut, apakah ada rasio perbandingannya dok? Konsumsi serat kita dengan keseimbangan dengan konsumsi cairannya. Betul sekali. Jadi untuk membentuk feses kurang lebih, kan kita hubungkan sama pembentukan feses ya, si konstipasi itu kalau serat dengan air. Jadi untuk membentuk feses kurang lebih 150 sampai 300 mili per hari, jadi feses 150 per hari itu kita butuh asupan serat kurang lebih 600 sampai 800 gram. Dan minimal kebutuhan cairan kita kurang lebih 1,8 liter setiap hari. Jadi sehingga, tapi akan tetapi kita mesti kita tahu juga nih, tinggi badan berapa, berat badan berapa, usia berapa, lalu aktivitas kita seperti apa. Apakah kita tidak work from home seperti orang-orang, kita aktivitas fisiknya di luar, berarti kebutuhan cairannya kan juga cukup banyak. Jadi jangan sampai ngerasa kebutuhan cairan kita cukup 1,8 liter setiap hari, akan tetapi kebutuhan kita lebih meningkat. Jadi kita mesti lihat aktivitas kita juga setiap hari seperti apa. Jadi kalau seratnya kurang lebih 5-6 porsi setiap hari, kurang minimal 800 gram setiap hari dengan kebutuhan cairan kurang lebih 30 mili per kilogram berat badan. Baik, jadi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing juga ya dok ya, juga aktivitas kita seperti itu ya. Ya betul sekali. Iya baik, sebelumnya terima kasih kepada Prof. Mar, Dr. Chu dan Ibu Yanti untuk diskusi dan tanya jawabnya. Sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaannya, tapi mungkin apabila kita ada waktu nanti di akhir mungkin kita bisa lanjutkan tanya jawab ya. Nah, untuk selanjutnya nih Prof. Mar, Dr. Cud, Bu Yanti dan rekan-rekan semuanya, kita akan masuk ke sesi cooking demo. Nah, nantinya akan ada dua menu yang dimasak oleh Chef Shiva, chef dari Fiber Cream. Tentunya menu-menunya ini mudah, bisa dicontoh atau direcap juga nanti di rumah untuk makan malam atau besok sarapannya. Dan tentunya menu-menu hari ini yang akan didemokan oleh Chef Shiva menggunakan Fiber Cream. Cream rendah gula, tinggi serat, pertama kali di Indonesia, dan bisa membuat makanan kita lebih creamy dan enak. Dan juga bisa membantu menjadi sumber prebiotik nih, khususnya siapa tahu untuk rekan-rekan semuanya yang susah makan sayur, makan buah, seperti itu. Karena tadi efek apabila kita tidak makan prebiotik yang cukup banyak ya, dari tampilan luar hingga dalamnya, seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan sapa nih untuk chef kita hari ini yang akan memberikan contoh menu-menu luar biasa sumber prebiotik. Baik, Chef Shiva, halo, selamat siang Chef. Halo Mbak Zeva, selamat siang. Ini siang apa sore ya? Oh sudah sore ternyata ya, tidak terasa loh. Baik, Chef Shiva kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Mbak Zeva sendiri gimana kabarnya? Baik juga nih, udah gak sabar nih mau lihat menu-menu prebiotik sebenarnya kayak gimana sih, apakah susah nih sebenarnya gitu kan ya Chef? Baik. Banget. Oke, kita langsung aja nih. Kita hari ini menunya apa aja nih, Chef, sebenarnya? Kita ada dua menu nih. Yang pertama ada tumis ayam jamur. Dan yang kedua ada mixed fruit overnight oats. Wah, luar biasa ya namanya ya. Dan itu menu-menu yang sangat simple sekali, tapi mengandung prebiotik ya. Wow. Oke, Chef, lanjut. Oke, lanjut aja ya. Oke. Di sini bahan-bahannya, saya akan kenalin bahan-bahannya. Di sini ada bawang putih, terus ada bawang bombay, ada daun bawang, persle, masih ada jamur kancing, dan juga chicken yang sudah difilet. Terus ada air, dan tentunya nggak lupa pakai fiber cream. Wow, mudah didapatkan ya Chef ya bahan-bahannya ya? Mudah didapatkan. Fiber cream ini bisa didapatkan di supermarket-supermarket terdekat, contohnya kayak Indomaret, Alfamart, atau e-commerce online. Wow. Oke, bisa lanjut masak.
Boleh, Chef. Kita langsung masak. Lanjut aja ya. Oke, yang pertama kita panaskan pan-nya. Oke. Tuang minyak sekitar 2 sendok atau 1 atau 2 sendok. Oke, kira-kira minyaknya kita bisa gunain jenis apa aja nih, Chef? Minyaknya bisa pakai virgin oil, bisa. Tapi itu ada yang bisa untuk menumis aja, ada yang bisa untuk dressing aja. Gak perlu banyak minyak ya, Chef, ya? Iya. Oke, panaskan minyaknya. Oke. Kalau udah minyaknya panas nih, masukin bawang bombay. Itu kira-kira berapa banyak tuh, Chef, untuk bawang bombay yang kita pakai hari bawang ini? Bawang bombaynya sekitar 75 gram. Oke. Oke, setelah itu ada bawang putih. Nah, kalau Mbak Zeva ada di studio nih, mungkin tercium baunya itu luar biasa pasti ya, Chef, ya. Wow, dengan bawang-bawangan aja nih sumber prebiotik ya, seperti yang udah disampaikan Prof. Ma, Dr. Cud Buyanti tadi. Luar biasa wanginya nih. Ini simpel banget ya, Chef. Simpel ya? Banget, ini cuma tumis-tumisan aja. Jadi asalkan prepare kita udah selesai nih, kita masaknya itu cepet banget gitu. Jadi ini cocok banget kalau kalian mau berangkat kerja, mau bikin sarapan atau buat lunch juga bisa. Oke, masukin bener daun bawangnya. Oke. Apalagi new normal ya, Chef, ya, kita harus bawa bekal ya dari rumah biar lebih terjamin kebersihannya juga. Kalau minyaknya kurang bisa tambahin lagi dikit. Oke. Kemudian masukin ayam yang sudah dipotong-potong. Kira-kira untuk ayamnya ini kita bisa ganti nggak ya, Chef? Mau diganti pakai apa nih? Daging sapi? Misalnya ada yang nggak bisa makan daging-dagingan nih. Kenapa? Misalnya ada yang gak bisa makan daging-dagingan, mungkin diganti dengan tempe buat atau... Buat vegetable ya? Vegetarian. Bisa banget kalau mau diganti tanpa ayam juga boleh. Pakai jamur-jamur aja bisa. Oke. Okay. Wah, pasti wanginya udah luar biasa nih, Chef. Setelah itu baru masukin jamur kancingnya. Yang cuma bisa dipakai jamur kancing aja atau gimana nih, Chef? Kenapa? Untuk jamurnya kita bisa ganti nggak ya, Chef? Apa hanya jamur kancing? Kalau mau diganti sama jamur kuping juga bisa. Jamur kuping ya, Chef, bebas ya? Kalau kayak shiitake gitu bisa ya, Chef, ya? Kenapa? Kalau kayak shiitake atau... Oh, bisa-bisa. Kalau mau ganti jamur shiitake juga bisa. Oke, setelah itu kita... beri tambahan air sekitar ya 100 ml lah. Atau sesuai selera. Kalau enggak mau banyak-banyak airnya juga enggak apa-apa. Ini pasti wanginya udah luar biasa sekali ya, Chef, ya. Oke. Oke, selanjutnya ada apa nih, Chef? Selanjutnya kita masukin yang spesial nih. Wah, apa tuh, Chef? Pakai fiber cream. Nah, ini tuh creamer serbaguna yang tinggi serat. Dan tentunya sehat. Fiber cream menambahkan apa sih, Chef, di masakan kita hari ini nih? Kenapa? Menambahkan rasa yang creamy dan tentunya gurih. Oke, langsung aja masukin fiber creamnya. Kita butuh berapa banyak tuh, Chef? Untuk fiber creamnya... kita butuh sekitar 10 gram aja. Oke. Okay. Dalam satu porsi ini ya, Chef, ya, berarti? Wah, udah terlihat creamy-nya kan? Wah, luar biasa. Warnanya juga jadi oke ya, Chef, ya? Iya.
dengan fiber cream ini kita nggak perlu nambahin penyedap rasa lagi sih. Berarti udah gurih untuk... dan udah creamy, tentunya udah enak sekali. Oke, berarti... beri sedikit garam, terus kemudian ada ada. Yang terakhir kita kasih parsley chop. Berarti untuk penggunaan garam atau gula tuh kalau udah pakai fiber cream bisa dikurangi ya, ya Chef? Bisa ya? Banget dikurangin kalau. Oke. Ini kita mau menambahkan apa, Chef? Chop parsley. Oh, chop parsley. Luar biasa. Nah, ini tunggu agak sedikit kental aja. Kemudian udah matang deh. Simpel sekali kan? Chef, kalau misalnya kita nambahin sayuran nih, Chef. Boleh nggak sih, Chef? Kalau mau ditambah apa nih? Brokoli contohnya. Ya, misalnya boleh. Brokoli kalau gitu. Kalau mau tambah lagi wortel, boleh. Bisa. Dimasukinnya pas kapan tuh, Chef? Enaknya kalau misalnya kita mau kalau nambahin Kalau mau nambahin sayuran. Wortel itu agak duluan aja ya. Jadi, karena kan teksturnya wortel tuh agak keras. Jadi agak yang... dulu aja, duluan. Setelah tumis bawang bombay, bawang putih, baru dimasukin wortel, tambahin air. Oke. Oke. Nah, udah jadi nih. Oke. Kayaknya kalau yang suka pedas bisa ditambahin cabai sedikit mungkin ya, Chef? Ya, kalau mau ada rasa spicesnya bisa ditambahin bubuk cabai contohnya. Okay. Atau mungkin mau ditambahin cabai fresh juga bisa. Oke. Okay. Ini aku udah siapin. Ini ada temennya nih. Temennya nasi putih hangat. Wah luar biasa ya. Pasti rekan-rekan di sini nih udah kruyuk-kruyuk nih perutnya. Yeah. Menjelang makan malam juga nih soalnya ya. Bener banget. Oke. Okay. Wow warnanya cantik banget ya, Chef. Ya. Yeah. Mungkin dari Prof. Marsono, Dr. Cut, atau Bu Yanti ada ingin menyampaikan juga tentang bahan-bahan nih menu kita hari ini. Tadi ada bawang, lalu ada jamur juga, mungkin yang tadi udah disampaikan sebagai sumber prebiotik. Mungkin dari Prof. Mat ingin menyampaikan terlebih dahulu? Ya, tadi sudah disebutkan di presentasi saya ada itu prebiotik alami, itu antara lain berasal dari bawang, dari brambang, itu berarti ini memang sumber prebiotik semua. Kemudian juga tentu selain prebiotik karena ini sayuran juga sumber antioksidan. Jadi saya kira dari segi bahan-bahan yang dari itu cukup menyehatkan. Tentu ditambah lagi bahan yang lain ada ikan apa ayam lalu ada bumbu-bumbu yang lain itu menurut saya kok ini salah satu contoh menu yang sangat menyehatkan. Dari Dr. Chut ingin menambahkan? Iya, bagus sekali ya menunya, apalagi saya penyuka jamur ya. Jamur itu kan tinggi ada asam folatnya, ada vitamin B-nya, tiaminnya, ada riboflavinnya, terus ada vitamin D-nya juga, dan ditambah dengan protein hewani ayam, yang rasanya juga bukan rasa standar tumis biasa, ditambah kandungan serat yang tinggi. Jadi walaupun misalnya penyuka sayur misalnya tidak sampai 200 gram, kita bisa menambahkan fiber cream sebagai untuk menambahkan jumlah serat di dalam porsi makan utama kita. Jadi ini bisa dijadikan porsi makan utama dengan healthy plate yang tadi saya sampaikan, new plate kita sekarang yang lebih banyak sayur dan lebih banyak sayur dibandingkan lebih banyak dibandingkan yang karbohidrat. Apalagi dengan protein yang tinggi, saya sangat setuju sekali sebagai penyuka jamur dan rasanya pasti enak banget ini, creamy sekali. Baik, terima kasih Dokter Bu Yanti. Ada yang ditambahkan? Kalau saya lihatnya dari proses masaknya ya, ada proses-prosesnya dengan cara ditumis. Ini kan saya dari awal udah bilang kalau dengan cara proses tumis itu akan lebih bagus daripada kita rebus lama-lama dengan cara tumis ya. Jadi serat yang ada dalam sel tadi tetap ada, apalagi ditambahkan dengan prebiotik suplemen ya. Jadi itu akan fiber creamnya tadi kan ditambahkan di situ ya. Mungkin kalau kita di rumah mungkin belum pakai fiber cream akan lebih lengkap lagi karena ada tambahan dari
prebiotik tambahan tadi. Ya, jadi tumis tadi itu pas banget untuk contoh menu olahan prebiotik. Terima kasih Bu Yanti. Tadi menu ini juga ada di rekomendasi menu seharinya Bu Yanti ya, Bu ya. Nah, saya lihat-lihat itu di komersep fiber cream, aku ada ini kayaknya cocok nih. Ya kan sama tuh pas. Iya, pas sekali ya Bu ya. Baik, kembali ke Chef Shiva. Chef Shiva ada pertanyaan nih. Halo. Iya, Prof. Kemarin tadi kan saya presentasikan indeks prebiotik dan sifat prebiotik dari fiber cream, dan itu sudah terbukti dari indeks prebiotiknya itu cukup tinggi, jadi memang sudah dapat dipercaya bahwa fiber cream itu adalah prebiotik. Sudah dapat dibuktikan dari nilai IP dan AP-nya. Aktivitas prebiotik. Jadi saya kira tidak ragu lagi bahwa penambahan fiber cream di situ berarti menambahkan prebiotik. Baik, karena sudah terbukti di penelitian juga ya Prof ya. Tadi yang seperti Prof Mas sampaikan juga. Baik, kembali ke Chef Shiva nih Chef. Ada yang bertanya sebenarnya kalau seasoning tuh mengubah nilai fibernya nggak sih Chef? Kalau kita masak dengan fiber cream? Oh tidak. Jadi kalau mau seasoning itu sebenarnya nggak ngubah nilai apa nilai gizi ya? Nggak ngubah sama sekali kok. Malah nambah seratnya di makanan kita ya Chef ya? Iya. Oke. Baik. Selanjutnya kita mau ngapain nih Chef? Selanjutnya kita akan bikin mixed fruit overnight oats. Oke langsung aja. Di sini bahan-bahannya ada simple sekali, ada oats, terus kemudian ada yogurt, ada strawberry, chia seed, kiwi, kalau mau tambahan kismis juga boleh banget. Terus tidak lupa di sini ada fiber creamnya juga. Jadi tetap ada seratnya ya Mbak Zeva ya. Gitu. Iya. Oke langsung aja kita bikin menu yang kedua. Jadi yang pertama yogurtnya dicampur sama fiber cream. Jadi fiber cream ini bisa dicampur langsung di yogurt gini juga bisa. Oke, langsung dicampurkan di yogurt ya, Chef ya? Langsung dicampur. Oke. Ini di sini aku tambahkan fiber cream sekitar 25 gram. Oh, fiber cream 25 gram ya, Chef. Itu setara berapa sendok ya, Chef, kira-kira? Setara 2,5 sendok. Oke, 2,5 sendok makan ya, Chef ya? Iya. Oke. Baik. Nah, jadi rasanya tuh tetap ada creamy-nya. Tuh. Oke. Mungkin sambil Chef Shiva sedang mempersiapkan nih, ingin mengingatkan juga untuk rekan-rekan semuanya, link absensi evaluasi akan dibagikan nanti nih setelah kita melihat Chef Shiva masak nih. Baik, lanjut ke okay. Chef Shiva. Oke, kita tata dulu. Ini tinggal nata-nata aja. Oke, simple ya Chef ya? Iya, simple sekali. Jadi yang pertama yogurtnya kita tata. Oke. Paling bawah sekitar 1-2 sendok makan. Jadi cemilan sehat nih Chef. Ya. Kemudian oatmeal. Kira-kira jenis oatmeal apa ya Chef ya? Apakah yang harus dimasak dulu atau bisa langsung aja Chef? Bisa langsung aja. Oh bisa langsung jadi aja. Jadi nanti ya. Tinggal dicampur-campur aja. Oh gitu. Jadi nggak usah dimasak atau rebus-rebus dulu ya Chef ya? Oke. Tapi kalau misalnya dimasak atau direbus dulu bisa nggak ya Chef? Atau boleh. Kalau mau direbus dulu nggak suka yang agak crunchy-crunchy gitu, mungkin mau yang lunak juga boleh direbus dulu. Oke. Jadi bisa direbus dulu atau langsung aja ya rekan-rekan semuanya bisa langsung dicoba nih di rumah nih. Ya. Oke. Oke. Setelah itu tambahin yogurtnya lagi. Berlayer gitu ya Chef ya? Iya. Oke. Kalau mau kasih stroberi di tengahnya juga boleh. Kalau untuk buah ini sebenarnya sesuai selera boleh ya Chef ya? Sesuai selera. Oke. Kalau mau diganti contohnya apa ya? Kiwi. Kalau pisang mau gitu boleh. Kalau mau ada
itu buah naga juga bisa. Oke. Bebas. Oke, tambahin oatmeal-nya lagi. Kemudian yogurtnya lagi, jadi kita bikin layer-layer nih. Cantik banget nih chef, udah kelihatan mulai bertumpuk gitu ya chef ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau fiber cream sendiri, ketika kita tambahkan di yogurt tuh rasanya bagaimana sih chef? Rasanya lebih creamy tentunya, lebih enak. Jadi yogurtnya itu lebih creamy ya kita iya. Bisa rasain. Oke. Kalau mau nambahin chia seed yang udah di apa ditambahin air juga nggak masalah. Kalau mau yang keringan juga nggak masalah. Di tengah-tengah. Oke. Untuk jenis yogurtnya ada rekomendasi nggak dari chef kira-kira atau bebas sesuai dengan kesukaan kita nih chef? Sebenarnya untuk penggunaan yogurt tergantung selera aja sih, bebas-bebas aja. Kalau mau dicampur pakai fiber cream bebas. Oke. Okay. Oke. Tambahin strawberry lagi. Wah, sangat tinggi serat nih, bagus nih chef nih. Oke. Oke. Okay. Yogurt. Wow. Luar biasa ya. Warna-warni. Jadi menggugah selera gitu. Mm-hmm. Makanan sehat tapi cantik. Iya. Yang terakhir nanti kita kasih kiwi atau bisa ditambahin juga kismis. Oke. Di atasnya. Kiwi. Oke. Nih, kalau ngupas kiwi tuh bisa di apa dipotong dulu ujung-ujungnya terus kemudian kita masukin pakai sendok terus kita putar aja biar enggak terbuang terlalu banyak daging kiwinya gitu. Ternyata caranya begitu ya, chef ya? Iya. Oke. Okay. Wow, okay. Jadi simpel ya. Oke. Okay. Setelah ini kiwinya kita potong jadi seperti apa nih, chef? Bebas sih sebenarnya potongan kiwinya mau bulat-bulat juga bisa, juga boleh atau mau dipotong kayak bulan sabit juga boleh. Bebas aja. Bebas berkreasi ya, chef ya berarti buat ini ya. Oke. Okay. Okay. Wow, udah banyak banget buahnya juga di situ macem-macem. Oke. Okay. Wah, cantik banget ya. Bisa ditambahin raisin di atasnya. Nah, seperti ini. Oke. Wah, cantik banget tuh, chef. Terus kalau mau chia seed yang kering juga boleh tambahin di atasnya. Oke. 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 Setelah ini gimana nih chef untuk overnight oatsnya kita ini? Nah, ini udah jadi sih Mbak Zeva. Jadi tinggal disajikan aja, bisa untuk sarapan juga bisa. Nah, kalau mau dibawa kemana-mana, mungkin bisa ditaruh di toples kayak gini. Wih, cantik ya chef ya. Iya. Kayaknya ini bisa jadi ide berdagang nih. Saya jadi berpikiran. Iya. Kalau mau dijual juga bisa. Bisa jadi ide untuk jualan di rumah. Tuh. Cantik sekali. Wah, jadi hari ini kita udah ada 2 menu. Apa aja chef tadi chef? Boleh diperlihatkan lagi mungkin? Oke, kita bikin 2 menu ya. Yang pertama ada tumis ayam jamur sama mix fruit overnight oat. Wow, simpel banget ya 2 menu. Simpel banget. 2 menu dalam waktu singkat ya chef ya? Iya, dalam waktu singkat udah jadi loh. Wow, 2 menu. Luar biasa. Kalau misal untuk overnight oats-nya kita simpen di kulkas kira-kira berapa lama, chef? Berapa lama? Maksudnya berapa lama waktu penyimpanan gitu? Overnight oats ya, chef ya. Kira-kira apakah perlu semalaman atau misalnya udah buat tapi nggak sabar nih pengen makan gitu? Sebenarnya sampai dingin aja udah bisa dikonsumsi sih. Oke. Okay.
Oke, terima kasih Chef Shiva untuk menu-menunya hari ini. Luar biasa banget nih. Pasti rekan-rekan semuanya juga bisa langsung contoh di rumah, dibikin di rumah. Mungkin tadi juga seperti yang disampaikan Bu Yanti, hari ini kan tadi ada overnight oat, dia pakai yogurt, terus tambahin juga fiber cream, jadi ada probiotik, prebiotik, jadi simbiotik, seperti itu ya Bu ya. Mungkin dari Bu Yanti ingin menyampaikan terkait menu kedua kita nih. Ya, jadi betul sekali ini pas juga ini. Makanan yang terakhir tadi itu benar-benar makanan yang simbiotik. Jadi yogurtnya adalah probiotik, kemudian buah-buah dan chia seed-nya adalah prebiotik. Nah, kalau itu nanti dia dipadukan seperti ini, maka semua bahan makanan tadi itu saling bersinergi sehingga menjadi makanan yang sangat menyehatkan pencernaan kita. Itu adalah salah satu contoh simbiotik. Baik, terima kasih Bu Yanti. Dari Prof. Marsono, ada yang ingin tambahkan? Komentar aja, lalu pengen nyicipi. Okay. Ingin nyoba nanti. Oh, nanti ya Prof ya, kita coba nih Prof nih. Ya, tapi dari sisi komposisi itu tadi, seperti yang disampaikan Bu Yanti, itu memenuhi kriteria sebagai simbiotik. Jadi ada probiotiknya, ada prebiotiknya. Dan tadi saya katakan, kesehatan usus, kesehatan kolon itu ditentukan oleh substratnya dan mikrobianya. Itu diberikan substrat dalam bentuk prebiotik, diberikan mikrobia dalam, dan ini mikrobia yang menguntungkan di yogurt itu biasanya lactobacillus. Jadi saya kira ini contoh menu yang sangat menyehatkan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mar. Untuk Dr. Jun, ada yang ingin disampaikan? Ya, ini menu yang sering saya berikan ya pada makan utama. Ini makan utama loh Mbak Zeva, pada pasien, terutama pasien obesitas, pasien diet. Saya buat overnight. Tadi kalau tanya ke chef-nya berapa lama, saya menyarankan ke pasien ketika dia mau tidur, dia buat overnight seperti itu. Karena kenapa? Yang pertama itu kan kita makanan utama harus lengkap ya. Ada karbohidrat, lemak, protein, dan tinggi serat yang ada prebiotik dan simbiotiknya. Jadi karbohidrat kita dapat dari oatmeal. Oatmeal dan chia, apabila kita berikan chia lebih banyak, dia akan menyerap air. Sehingga konsistensi pada pagi harinya akan lebih lunak. Akan lebih keras, jadi kenyal seperti puding. Karena dia menyerap air. Apalagi kalau ditambah dengan yogurt yang ada fiber creamnya. Jadi kan dia lebih cair. Nah, ketika dia menyerap air, diberikan pada waktu makan utama, pengosongan lambungnya jadi lebih lambat. Jadi dia lebih terasa lebih kenyang. Chia itu kan artinya dari bahasa Yunani dia energi. Dia ada selenium, zinc, protein. Chia itu okay banget. Oatmeal merupakan serat larut air. Dia bisa pengganti makan utama karbohidrat. Jadi itu kalau saya bisa dijadikan, saya biasanya sarankan ke pasien untuk makan utama. Jadi dia, dan yogurt yang saya sarankan adalah yogurt plain atau non-fat. Sehingga rasa fiber creamnya akan keluar dan rasanya creamy, enak, tidak asam, malah creamy gitu. Jadi diet sehat bukan berarti diet yang menyiksa, tapi rasanya bisa enak karena ditambahin dengan rasa dari si fiber cream itu. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Cu. Jadi ini bisa jadi makanan utama juga ternyata ya Dok ya? Ada sarapan, iya. Dari malam harinya biasanya taruh di kulkas. Jadi di freeze. Kalau Mbak Sema buat juga boleh. Pada malam hari dijual, besok paginya. Pagi-pagi dijual, malam hari dibuat. Baik, biasanya kan masih banyak nih mungkin rekan-rekan yang malas sarapan. Nah, mungkin overnight oat ini bisa ya, jadi itunya ya. Iya, yogurtnya dan yang plain, jadi rasa fibernya enak sekali rasa. Benar, jadi walaupun kita pakainya yogurt plain, tapi ditambahin fiber cream, itu nanti rasanya bisa jadi lebih okay gitu ya Dok ya. Okay. Dan manisnya dari manis buah, ya. Iya betul. Manisnya dari manis buah, wah luar biasa ya. Bisa dicontoh nih, mungkin untuk rekan-rekan yang mau diet atau mau memulai makan sehat, wajib ya mulai makan sehat, apalagi di saat pandemi seperti ini, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Nah baik, terima kasih Prof. Marsono, Bu Yanti, dan Dr. Cut, juga Chef Shiva nih untuk hari ini. Mungkin ini udah banyak yang gak sabar nih rekan-rekan semuanya yang menanyakan mana untuk formula evaluasi kita dan sebagainya. Nah setelah ini nih, saya akan menampilkan dibantu dari tim Fiber Cream nanti untuk link evaluasinya. Ya, baik. Nah, berikut untuk link evaluasinya. Terdapat dua link evaluasi, akan kembali saya ulangi. Terdapat dua link evaluasi. Yang pertama khusus untuk Bapak Ibu Ahli Gizi yang sudah
terregistrasi sesuai dengan peraturan DPP Persagi, sehingga mohon maaf untuk jumlahnya terbatas 500 e-sertifikat ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi apabila belum berkesempatan mendapatkan e-sertifikat yang ber-SKP, rekan-rekan bisa langsung isi link evaluasi kedua di link non-SKP, karena akan diberikan e-sertifikat untuk seluruh peserta. Pastinya ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih bermanfaat dan sangat banyak juga untuk dipelajari dan diimplementasikan ya untuk sehari-harinya. Setelah isi link evaluasi, jangan langsung ditutup karena nanti di sana juga ada informasi-informasi terkait materinya, terus juga terkait e-sertifikat dan terkait door prize. Nah, list namanya, e-sertifikat atau pemenang door prize nanti akan disampaikan juga di link G-Drive tersebut. Jadi linknya jangan sampai hilang, disimpan ya. Atau mungkin kalau informasi ini terlewat, rekan-rekan bisa menonton kembali nih kegiatan webinar hari ini dengan kembali mengunjungi YouTube Fibercream, karena live webinar akan disimpan di YouTube Fibercream. Nah, oh ya, saya ingin mengingatkan juga untuk link evaluasi yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Fibercream, juga follow akun @pawonomwil di Instagram. Oke. Nanti untuk materi, resep dan semuanya, rekan-rekan akan bisa download di G-Drive. Jadi nggak bakal ketinggalan, bisa dicontoh juga tuh di rumah untuk menu-menu sehat tadi. Kalau misalnya udah contoh di rumah, jangan lupa di-upload juga. Nanti bisa tag Instagram @fibercream. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga ingin menyampaikan kalau Bapak dan Ibu di sini bisa mengunjungi website kami di fibercream.com atau Instagram di @fibercream. Untuk kreasi resep, itu bisa dilihat di Instagram juga dengan akun @fibercream_tv. Di situ banyak banget resep yang bisa rekan-rekan semuanya coba di rumah. Tentunya lebih sehat karena menggunakan Fibercream. Atau juga bisa download aplikasi di Play Store namanya Enakpedia, bisa saling sharing masakan juga dengan teman-temannya di sana. Juga kalau misalnya udah cobain nih masaknya, bisa langsung foto nih masakannya, makanan atau minumannya, langsung di-post, di tag ke @fibercream atau @fibercream_story. Nanti akan di-repost nih buat kreasi-kreasi menu dari rekan-rekan semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misal ada yang sibuk sehingga kurang waktu masak, ada juga solusinya, yaitu Pawon Omwil. Nah, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya udah follow ya, harus follow ya akun @pawonomwil. Nanti di sana bisa lihat untuk menu-menu Pawon Omwil. Jadi menu-menu autentik Indonesia yang biasanya kita pakai santan nih untuk masak, kita ganti dengan Fibercream. Jadi nggak usah takut dengan lemak tinggi, kolesterol, dan sebagainya. Dan juga pastinya seratnya tinggi ya. Nah, untuk tips sehat, mungkin ingin ada yang mulai olahraga-olahraga atau makanan-makanan sehat, bisa langsung cek di akun Instagram @dietgame.id. Di situ banyak sekali tips, trik hidup sehat yang disesuaikan dengan tren-tren kekinian nih. Terus untuk misalnya di sini, rekan-rekan ada yang sebagai mama muda nih atau orang tua muda, bisa langsung follow @incredible.mom. Di sana ada berbagi tips tentang parenting masa kini, mulai dari problem orang tua sampai masak-masakan kesukaan anak nih. Di Instagram Incredible Mom juga sering ada live nih untuk yang terkait parenting yang bisa diikuti oleh rekan-rekan semuanya. Baik, sudah mengisi ya saya rasa ya. Oke, tidak terasa nih sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Prof. Mar, terima kasih kepada Dr. Cut, dan juga terima kasih kepada Bu Yanti atas waktunya. Ya, sama-sama terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita berikan ada manfaat. Baik. Terima kasih Mbak Siva atas kesempatannya semuanya. Terima kasih, semoga di lain waktu kita bisa bertemu ya Prof ya, ya Dok ya, ya. Ya. Terima kasih ya, sukses Seva dan bisa dilanjutkan program yang serupa. Baik, terima kasih Profesor Marsono. Nah, untuk selanjutnya nih rekan-rekan semuanya, jangan lupa ikuti terus kegiatan dari Fibercream, karena untuk selanjutnya pasti yang kita bahas akan lebih luar biasa nih, akan lebih oke. Kalau misalnya ketinggalan untuk webinar sebelumnya, boleh langsung ke YouTube Fibercream untuk dilihat lagi di live webinarnya, karena akan tersimpan di sana semuanya. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya di webinar Fibercream Nutrition and Dietetic Update mengenal prebiotik
dalam gizi dan kesehatan. Sekali lagi senang sekali ya kita bisa membawa ilmu baru nih untuk dibagikan ke sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan di kegiatan selanjutnya. Saya Zevanya undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Aku pakai Fiber Cream.